Usando dimensionales. Baik, karena sudah menunjukkan pukul 10 lebih 10, kalau begitu kita mulai saja acara pada hari ini. Mungkin teruntuk para hadirin bisa untuk on cam ya, yang tidak berhalangan on cam. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua di sini. Apa kabar nih semuanya? Semoga tetap dalam keadaan yang baik dan dalam kondisi yang terbaik nih. Karena selama beberapa jam ke depan, kita akan bersama-sama melalui waktu di acara ICT Series 5 kali ini. Nah, acara ICT Series 5 yang bertajuk Strategies to Stand Out in Global Job Market hari ini disponsori oleh Bayu Surya Bakti Konstruksi, Petrokimia Gresik, dan PT Global Mandira Semesta. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menyempatkan hadir di hari Sabtu yang cerah ini, gitu ya. Semoga bisa bermanfaat gitu waktunya. Dan senang sekali kita bisa bertemu meskipun sekarang keadaannya masih dalam keadaan yang pandemi gitu, di mana kita harus tetap di rumah, semuanya serba online, hanya bertemu lewat platform daring gitu ya. Cuman tidak apa-apa karena yang nomor satu adalah kesehatan gitu. Jadi tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat gitu, saya berharapnya. Nah, rasanya ada yang kurang nih kalau misalkan saya belum memperkenalkan diri. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftolida Nugraini. Saya dari angkatan K58 dan di sini akan menemani di sini sebagai MC pada acara ICT Series 5 kali ini. Salam kenal semuanya. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita mulai dengan yang baik gitu ya, dengan berdoa. Jadi kepada para hadirin di sini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, baik. Tiada kata cukup untuk berdoa. Seperti yang kita tahu gitu ya, hari ini kan ada acara ICT Series 5 gitu, dari tadi saya sebutkan itu sebenarnya apa sih? Jadi ICT ini adalah singkatan dari International Career Talk. Tentunya udah nggak asing gitu ya, karena udah Series 5. Dan Series kelimanya ini bertajuk Strategies to Stand Out in Today's Global Job Market, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi ini adalah acara seperti talk show gitu ya, yang diberikan oleh para alumni teknik kimia ITS atau Altekimits untuk sharing nih kepada kita semua tentang topik tersebut. Jadi harapannya nanti kita bisa memiliki insight yang baru dan wawasan yang baru gitu. Dan semoga nanti akan ada sesi diskusi yang tentunya akan bermanfaat gitu, insya Allah. Dan selanjutnya, saya di sini nggak sendiri, saya ditemani oleh para pembicara-pembicara hebat dan keren-keren nih, sudah join ini. Oke, saya memperkenalkan satu-satu gitu kali ya. Yang pertama ini ada Ibu Tina Nugraheni dari K42. Halo Ibu, mungkin bisa menyapa dulu. Halo, selamat pagi Neng Miftah, selamat pagi semuanya. Ibu. Ibu, posisinya lagi di mana, Bu? Saya lagi di Jakarta, di rumah sekarang. Oh, oke. Semoga sehat selalu. Jadi Ibu Tina ini adalah Deputi Managing Director Monroe Consulting Group Indonesia gitu. Betul. Nah, Monroe Consulting Group Indonesia. Iya, betul. Dan di sini Ibu Tina enggak sendirian, ditemani juga oleh Kak Hadian Bayu dari K40. Wih, halo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak? Selamat pagi semuanya. Gimana? Oh. Kabarnya baik, Pak. Alhamdulillah baik. Baik-baik semuanya. Alhamdulillah.
Jadi Pak Hadian Bayu ini adalah Engineering Design Team Manager FE Project Chevron gitu ya Pak ya? Kebetulan. Oke. Okay. Dan selain pembicara yang sudah saya sebutkan ini nih yang keren-keren dan hebat-hebat, kita juga ada nih moderator yang hebat juga. Jadi ada Pak Rendra Panca Anugraha yang merupakan salah satu dosen di Departemen Teknik Kimia FTIRS ITS. Mungkin Pak Rendra bisa menyapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Ya, baik. Oke, alhamdulillah kalau begitu semua dalam keadaan baik. Dan ini ya, mungkin apa namanya, karena kayaknya ini udah pada nggak sabar nih untuk masuk ke acara intinya gitu. Bahkan saya sendiri di sini juga menunggu-nunggu nih acara intinya, sesi-sesi intinya gitu. Jadi kalau gitu, mungkin kita mulai saja tanpa menunggu lebih lama lagi. Jadi untuk para hadirin bisa disimak terus materinya, disiapkan catatannya, didengarkan baik-baik. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Tanpa menunggu lebih lama lagi, kepada Pak Rendra selaku moderator, waktu dan tempat, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Miftah ya, atas lebih kesempatan untuk melanjutkan di sesi ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Rendra Panca Anugraha dan juga sebagai dosen di Teknik Kimia ITS dan juga selaku moderator pada acara ICT 5 pada pagi hari ini. Dan tak lupa pula saya hormati Pak Ganis Dananjati selaku ketua Altekimit dan juga selamat datang kepada seluruh peserta yaitu seluruh alumni Cakning Altekimis dan para mahasiswa yang hadir di acara ICT 5 pada pagi hari ini. Dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada PT Bayu Surya Bakti Konstruksi, PT Petrokimia Gresik, dan PT Global Mandiri Sejahtera yang telah mensupport acara ICT 5 pagi hari ini. Okay, era globalisasi sudah semakin berkembang. Keterbukaan informasi sudah semakin besar. Keterbukaan peluang bisnis maupun karir juga semakin besar. Namun, karena hal tersebut, kompetisi akan sumber daya manusia juga semakin ketat. Oleh karenanya, pada sesi ICT 5 ini, kita akan membahas bagaimana kita bisa survive dan mengambil peluang dalam era globalisasi yang semakin deras ini. Diskusi ini akan diisi oleh narasumber yang sangat luar biasa, yang tadi sudah diperkenalkan sebelumnya, ya ini adalah Cak Bayu dari K40, dan juga Ning Tina dari K42. Oke, baik, mungkin untuk sesi pertama akan dimulai oleh Cak Bayu terlebih dahulu. Gimana Cak Bayu? Siap? Seharusnya mungkin Ning Tina dulu. Ya, biar siap. Baik, baik. Kalau begitu, bagaimana Ning Tina? Apakah sudah siap? Siap. Untuk mulai. Oke, baik. Alright, okay, semoga. Ya, semoga internetku stabil ya karena di sini tiba-tiba hujan deras. So, hopefully tidak ada kendala. Jadi aku langsung mulai aja ya, Cak Rendra ya. Ya, siap-siap. Ya, semoga lancar. Ya, sebelum saya serahkan ke Ning Tina, sekilas saya bacakan sedikit rangkuman portofolio dari Ning Tina. Jadi Ning Tina ini adalah alumni Teknik Kimia ITS angkatan 2002 tahun 2002 atau K42. Beliau juga melanjutkan studi S2 di NTUST, Master of Business Administration, MBA, tahun 2010, dan juga pernah mengikuti summer class di Amsterdam University Applied Science mengenai digital operant engagement. Mengenai pengalaman Ning Tina ini, beliau sudah berkecimpung di banyak industri, namun saat ini posisi beliau sudah sangat tinggi ya sebagai direktur deputy managing di PT Monroe Consulting Group. Oke, baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ning Tina waktu tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Cak Rendra atas waktunya. Selamat pagi semuanya. Saya mute aja semuanya ya biar nggak bising ya. Kalau misalkan ini mungkin untuk pertanyaan, mau pertanyaan langsung atau mungkin nanti kita discuss setelah saya dan Mas Bayu selesai semuanya ya? Oke, baiklah kalau gitu saya mulai. Terima kasih sekali atas waktunya. Jadi sebentar, saya share screen saya dulu.
Teman-teman sekalian bisa melihat screen saya? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, baiklah kalau gitu saya mulai. Oke, terima kasih semuanya atas waktu dan kesempatannya untuk diundang di acara ini. Terus terang kemarin pas saya diundang, saya agak sedikit bingung juga, saya agak sedikit grogi, karena kalau saya melihat dari ICT-ICT yang sebelumnya, selalu sharing tentang pengalaman bekerja, berkecimpung di dunia teknik kimia. Sementara terus terang, sejak saya lulus dari teknik kimia, saya sama sekali tidak pernah menyentuh teknik kimia. Jadi tidak pernah sama sekali menyentuh bidang teknik kimia. Saya boleh dibilang melenceng jalurnya. Saya saat ini bekerja di Monroe Consulting Group Indonesia seperti yang tadi Cak Rendra jelaskan. Nah, tapi sebelum saya mulai panjang kali lebar, let me introduce myself properly. Jadi saya Agustina Agung Nugraheni. Biasanya kalau di dunia profesional dipanggil Tina Nugraheni, karena that easier at that time my boss is actually expatriate dan biasanya mereka cuma mengenal nama depan, nama belakang, so it's easier for me untuk Tina Nugraheni. Begitu. Nah, saya itu K42, jadi saya tekim 2002. Waktu itu lab saya terakhir saya ngambil di polimer under bimbingannya Pak Gede dan juga Pak Marno waktu itu, ya kan? Dan setelah dari teknik kimia saya sempat bekerja di Coca-Cola Bottling Indonesia. Jadi puji Tuhan, God is great. Jadi waktu itu setelah lulus dari teknik kimia pun saya sebenarnya tidak menunggu lama untuk mendapatkan pekerjaan pertama saya. Karena saya bulan-bulan terakhir sebelum lulus, saya sudah nyebar-nyebar CV, saya sudah apply waktu itu dengan SAC. SAC masih ada ya sekarang ya? Waktu itu saya apply di SAC soalnya. Gitu. Jadi saya dapat pekerjaan pertama saya sebagai manajemen trainee di Coca-Cola. Saya sempat di training di Jakarta, kemudian ditempatkan di Surabaya. Dan 8 bulan terakhir waktu itu saya di Bali. Gitu. But then for one or another reason, saya resign dari Coca-Cola karena waktu itu ada penempatan di Makassar. Dan dari pertimbangan orang tua, ini dan itu, akhirnya saya memutuskan untuk resign. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, waktu itu setelah resign pun saya menyesal sekali, karena Coca-Cola siapa yang nggak tahu. It was a great company, and then it was like really fun. Saya banyak sekali belajar, dan in fact sebenarnya ketika saya join Coca-Cola, saya realize sebenarnya passion saya itu apa. Gitu. Karena di Coca-Cola saya banyak belajar tentang sales and marketing, dan saya berpikir kalau engineering perhaps is not really me, karena instead of crunching number data, make the calculation, and so on so forth, saya itu lebih enjoy nih dealing dengan customer. Saya lebih enjoy dealing dengan people untuk think about the strategy behind dari sisi marketingnya. Gitu. Nah, makanya setelah resign dari Coca-Cola, saya juga bekerja di Mitra East. Mitra East ini software development company. Dan again, saya juga ambil untuk marketingnya. Gitu. Ketika di Coca-Cola, saya lebih banyak belajar untuk B2C. Di Mitra East ini saya dapat kesempatan untuk lebih belajar tentang B2B-nya. Karena Mitra East itu sebagai company, how to say, mereka produknya adalah software development, jadi software produk yang mereka jual ke company-company, either itu untuk mining, untuk hospital, jadi sifatnya B2B. Nah, dan saya setelah itu saya berpikir, background saya tekim, saya tidak ada sama sekali tentang marketing, tapi kedepannya saya ingin sekali menekunin pekerjaan itu yang di bidangnya sales and marketing. Alright? Makanya dan sejak kecil pun sebenarnya saya dulu teracuni banyak dengan MTV. Saya melihatnya banyak stasiun-stasiun di luar, dan saya selalu berpikir, one day I want to study abroad, tapi waktu itu kita nggak tahu caranya, karena orang tua saya juga bukan coming from the rich family, we are just economy marginal family. Makanya saya berusaha mendapatkan beberapa beasiswa waktu itu untuk bisa sekolah di luar negeri. Ya kan? Ada beberapa beasiswa yang puji Tuhan saya sempat dapat, cuman tidak ada yang full dan ngasih uang saku seperti halnya yang ditawarkan Taiwan waktu itu. Nah, dan karena juga sejalan dengan aspirasi saya dari sisi karir, makanya saya ambil dan saya menempuh S2 saya untuk di MBA itu di NTUST Taiwan. Ya. Kenapa Taiwan? Karena Taiwan, China, dari sisi industrinya mereka growing like really, really well. Dan saya berpikir kalau the combination between marketing dan juga teknologi yang saya punya, engineering yang saya punya, waktu itu program yang ditawarkan Taiwan, dan juga mereka programnya adalah English course, makanya saya ambil yang di Taiwan. Dan turn out it was also one of the best decision in my life, karena how I started my career actually juga tidak lepas dengan study saya yang ada di Taiwan ini. Jadi di tahun terakhir, waktu itu profesor saya invite salah satu practitioner dari luar. Dan happen yang di-invite itu adalah headhunter.
HR consulting seperti itu. Dan that person, Margo namanya, beliau share tentang seperti apa sih pekerjaan headhunter ini, bagaimana headhunter itu actually bisa connecting the dots, seeing the industry from the helicopter view. Dan at that time I was thinking, I wanted this job. Makanya sebelum pulang ke Indonesia, 3 bulan sebelum pulang ke Indonesia, saya kirim semua CV, ke banyak company, ke semua headhunting company yang ada di Indonesia, dan juga ke beberapa company yang memang apa ya selaras dengan aspirasi saya untuk di sales and marketing. Dan waktu itu memang saya harus pulang ke Indonesia, meskipun ada beberapa tawaran dan option yang memungkinkan saya untuk tinggal di Taiwan, saya harus pulang karena mama saya waktu itu kena cancer, ya kan? Jadi begitu saya kembali ke Indonesia, 2 minggu pertama itu saya nggak langsung pulang ke daerah saya Blitar, tapi saya tinggal di Jakarta karena saya sudah dapat beberapa panggilan untuk interview. Ya, and again, God is great. 2 minggu saya interview, minggu selanjutnya saya sudah dapat tawaran pekerjaan, dan waktu itu ada 4 tawaran pekerjaan yang saya terima. Satu itu untuk di fintech company sebagai sales, yang satu itu untuk di sales juga di technology company untuk barcode system, yang satunya itu marketing di Taiwanese company, dan yang terakhir ini untuk Monroe Consulting yang sekarang saya bekerja. 9 tahun yang lalu, dan kalau boleh dibilang, waktu itu basic salary yang ditawarkan oleh Monroe itu boleh dibilang the lowest compared to the other three. Ya, saya galau banget. Lulusan S2, masa sih gajinya nggak banyak peningkatan dari sebelum saya lulus. Tapi deep inside, saya I always knew what I wanted. Nah, dan saya berpikir kalau, okay, this is something that I really, really wanted. If I work it out, dan passion saya memang ada di situ, saya percaya kalau everything else will fall through. Yeah, right. Jadi akhirnya saya berbulat tekad, saya mengambil opportunity waktu itu untuk di Monroe Consulting Group Indonesia. 9 tahun yang lalu saya start di bulan Oktober. Saya ingat banget karena itu bertepatan dengan ulang tahun mama. Jadi waktu itu saya mau memberikan kado untuk mendiang mama. Jadi lulus kuliah saya dapat pekerjaan dan di tempat yang I know that I wanted and I can be success di sana gitu. Jadi saya start di sana sebagai trainee recruitment consultant. Kemudian saya mendapatkan promotion sebagai senior consultant, another promotion kemudian sebagai division head. Waktu itu saya lead untuk teknologi division. Di Monroe itu kalau teman-teman masih bingung seperti apa sih company-nya, seperti apa industrinya, karena memang honestly this industry masih awam bagi kebanyakan orang gitu. Jadi mereka berpikirnya ini HR, padahal sebenarnya tidak juga, ya kan? Jadi Monroe ini adalah headhunting company. Jadi kita membantu company-company ketika mereka mau meng-hire, especially untuk middle managerial and up, untuk director level. Banyak banget investment yang masuk ke Indonesia, mereka masuk, mereka ready, but then the first and most important adalah untuk talent-nya, ya kan? They don't have the representative di sini, dan they don't know about market di sini. Makanya mereka biasanya coming ke company like Monroe untuk kita bantu, untuk locate talent-talent yang terbaik di market itu seperti apa. Bukan hanya seperti itu, but then company-company yang memang mereka growing dan mereka mau hire, especially untuk managerial level-nya, Indonesia itu masih ada di candidate-driven market. Dalam artian, antara supply dan demand, antara keperluan kita dan juga good candidate available in the market, itu belum selaras. Tahun 2016-2017, waktu itu BCG juga pernah bikin research, kalau by 2020 itu... Dia volumenya makin gede, lebih gede. Sebentar, ini... Kalau by 2020 itu Indonesia cuma akan bisa fulfill 50% daripada kebutuhan talent yang ada, ya kan? Makanya company-company itu sebenarnya berebutan nih untuk dapat kandidat terbaik yang ada di market. Gitu. That is why at that time ketika saya heading technology itu bertepatan dengan startup baru mulai muncul, e-commerce baru mulai muncul, dan well, it was like the prime time untuk saya juga belajar tentang how it is the technology sector. Kemudian saya dapat another promotion untuk handle teknologi dan juga industrial, di mana saya lebih banyak bisa mengaplikasikan ilmu teknik kimia saya, meskipun sebenarnya tidak banyak, karena market-market untuk industrial kan, well, oil and gas, mining, meskipun sekarang boleh dibilang needs-nya tidak sebanyak dulu lagi, manufacturing, construction, public sector, so
saya banyak berhubungan dan juga banyak mengerjakan posisi-posisi yang itu sifatnya senior-senior engineer, begitu. Nah, sekarang saya di Monroe, saya sebagai Deputy Managing Director, tetap fokusnya ambil untuk industrial, tapi saya juga membantu the whole company dari sisi operasionalnya, begitu. Nah, itu sedikit tentang saya di dunia kerja. Saya di outside professional job itu seperti apa? Wah, ini foto saya ketika saya nikah kemarin. Well, I'm a lucky. Well, this is my husband. He is expatriate from Ivory Coast. And this is my friend. Saya loyal friends. I manage my circle well. And I'm avid traveler. Ini foto saya ketika kemarin saya solo travel di Iran. Juga kemarin ketika saya travel di Kashmir. And this is my dog because I'm a dog lover. Ya kan? Nah, why I share that? Because work-life balance does matter. Ya, and in any aspect of job, hard skill dan soft skill, keduanya equally important. Perhaps it's true kalau it's your hard skill that make you get the job, but by the end of the day, it is your soft skill yang make you sustain, make you leverage yourself dan get the promotion and so on so forth. Dan a lot of time ya, ketika saya mengerjakan requirement coming from the client, client selalu minta, look, ini kualifikasi-kualifikasi hard skill-nya, definitely you know what to do, but sebenarnya cariin saya orang yang gini. Lebih banyak ditekankan tentang personality-nya, lebih banyak ditekankan tentang soft skill-nya. And trust me, those who are able untuk manage work-life balance, untuk bisa memanage emotional-nya mereka, biasanya bisa memanage juga antara hard skill dan juga soft skill. Begitu. Nah, kayak tadi saya bilang sebenarnya, saya kemarin sempat bingung nih, apa ini yang bisa saya share yang kira-kira relevan dengan teman-teman sekalian, karena saya tahu partisipannya akan mix antara fresh graduate dan juga professional, but then let me start from like something like very, very basic, yang memang ini pekerjaan saya sendiri. Jadi ini tentang how to start career sih sebenarnya, and what are the option yang available di market itu seperti apa. Biasanya professional-professional ini mereka start career seperti apa. Jadi ada dua option yang biasanya bisa di-consider, which is management trainee, seperti halnya ketika saya memulai di Coca-Cola. Ini basically fast track bagi teman-teman sekalian ketika mau memulai karir di company untuk segera ada di jajaran manajerial. Ya, biasanya company-company yang punya program ini, mereka sudah punya program sustain HR system dan juga sustain dari sisi company-nya, dan mereka berpikir untuk nyari successor ke depannya. Karena again, it is not easy to get talent in the market apparently, ya kan? Yang kedua itu adalah melalui conventional direct job application. It's self-explanatory kalau memang ini untuk direct job application. But then, what are the channel untuk direct job application ini? Gimana aja sih apply-nya? Ya, definitely ada beberapa source untuk itu. Internet sources, direct apply, connection atau agency seperti halnya Monroe Consulting, di mana talent itu benar-benar akan di-assist A to Z, akan dikasih insight di market ini seperti apa. Increment seperti apa, how you should deal with your user, tips and trick ketika interview. Itu biasanya keuntungan ketika teman-teman sekalian go through recruitment process dengan melalui agency, ya kan? Ada juga job fair dan juga mungkin dengan internship program, how it is started to work in a company. Dan sementara untuk faktor apa sih yang sebenarnya make the job application work itu? Yang pertama research, ya. Teman-teman sekalian harus tahu tipe job apa yang kalian pengen, ya kan? Karena again, like I said, I'm someone who believe that do it with passion or nothing at all. Terus kemudian company yang teman-teman cari itu apa aja, company-company yang bisa offer teman-teman sekalian dengan kualifikasi teman-teman sekalian itu juga apa aja yang harus ada di CV, what you should say, how you should sell yourself, terus kemudian coba dicek post, job post di social media, di LinkedIn, itu yang paling banyak. Karena honestly, 94% of recruiters, mereka akan menggunakan LinkedIn sebagai platformnya. Jadi kalau teman-teman LinkedIn profilnya belum komplit, monggo sekarang dilihat dan dikomplitin. Ya. Terus networking. Networking juga sangat-sangat perlu. Look, I know like a lot of people, especially with current situation, yang unfortunately banyak ada beberapa yang
harus kehilangan pekerjaan dan mereka send the CV application to all the job posts yang available in the market. I mean like misalkan di Monroe kita tiap hari bisa post job itu sekitar 30-20 dan ada aja satu orang yang sama yang apply di semua job meskipun jelas-jelas yang dicari itu beda banget. Do not do that. Ya, karena itu akan spamming. But you can actually leverage dan juga use your networking karena good number of applicants actually recruiter itu dapat dari networking. Jadi kalau misalkan ada company mana yang hire, it will be best to get insight from the networking dan minta dikenalin melalui networkingnya gitu. Karena referrals for after all itu provides good insight dan company akan biasanya lebih trust untuk take someone coming from the networking, ya kan? Kemudian create good first impression, develop a short and precise CV. I don't believe in the one page CV like honestly, karena biasanya one page CV juga tidak bisa explain everything. But then do not go with just too long juga. Di prepare clear motivation, di mention di CV-nya juga. Kemudian practice your interview, work on your body language and confidence. Communication by the end of the day is the key. Ya, terus kemudian consider CV-nya itu dalam bentuk CV bule gitu, jadi ada balet-baletnya. Nanti kita discuss further untuk seperti apa sih bikin CV itu, dan kemudian juga think about the company expectation towards you. Tuh. Nah, seperti yang saya bilang, how to write a successful CV, ada beberapa faktor yang kita bisa consider di sini, ada 4 faktor. Yang pertama itu coba dilihat. Ketika kita bikin CV, kita harus berpikir dari the other side. Recruiters itu sebenarnya apa sih yang dicari? Karena by the end of the day, CV kita, the first gate yang akan melihat itu adalah recruiter. Yang menentukan ini akan naik ke next stage apa enggak, itu adalah recruiters-nya, most of the time ya. Saya nggak bilang semua, karena sometimes ada juga yang usernya, hiring manager-nya langsung cari sendiri, but most of the time in the company, atau if you use the service from headhunter, pertama yang melihat adalah recruiter, ya kan? So, apa yang recruiter cari dari sebuah CV? Gini, jadi recruiter itu mereka sehari bisa melihat CV sekitar 100 CV. That's a lot, that's literally a lot. Karena kalau mereka masukin job ad itu yang apply sekitar 200 sampai 300 orang per jobnya. But I can tell 90% of the applicants actually mereka itu nggak qualified. Ya kan? Dan recruiters dalam satu cycle jobnya, mereka itu bisa handle multiple jobs. Mereka bisa handle 3-5 job. In my company, we work in a quality, so my teams perhaps mereka cuma akan ngerjain sekitar 7-10 qualified job maximum. But then in the in-house, recruiter in-house, mereka, wah, beberapa startup company mereka bisa gila. Satu recruiternya, mereka itu punya target untuk bisa fulfill 30 headcount in one cycle. So can you imagine if he 30 job dalam satu cycle yang apply 200-300, berapa ribu yang mereka terima sehari, mereka bisa lihat 100 lebih CV. So they can only spend about 5-7 seconds per CV. Jadi literally cuman kita go through 5-7 detik, enough kita udah bisa ngejudge CV ini bagus apa enggak, orang ini akan qualified apa enggak. That is why it is important to make your CV short, precise, dan juga stand out. Nah, apa aja yang perlu dimasukin di CV? Jadi 45% itu adalah tentang work experience, definitely. Dan kebanyakan kesalahan yang dilakukan oleh applicants ketika mereka list down the work experience, ada beberapa yang list down the work experience itu justru dari awal tahun mereka berkarir. Well, I will say that is not effective, karena yang efektif itu adalah dari akhir yang mereka, dari tahun-tahun terakhir ini, baru ke tahun-tahun di awal. Logikanya begini, ketika kita ngasih CV ke recruiter, dan headhunter pun ketika ngasih CV ke recruiter, pasti yang akan dijual adalah kandidat ini sekarang sedang bekerja di sini. Gitu. Jadi lebih relevan dari experience yang relevan ke experience yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Terus 35% itu tentang job qualification, kemudian tentang convenience-nya dan juga accomplishment-nya. Make sure kalau memang ada accomplishment, ada involvement di salah satu project dan juga dengan achievement-nya,
please make sure it is written there. Easy to read dan juga clear, put the bullet point untuk detailnya. Nah, kedua faktor yang harus dipertimbangkan ketika bikin CV adalah yaitu tadi apa yang bikin CV itu bagus. Ya, nama definitely basic information yang harus ada di CV, terus kemudian clear, correct, and working contact details, up-to-date working experience seperti yang saya bilang tadi, jadi start from the most relevant to the previous. Education, training, dan juga achievement. Ya, di sini please clearly identify your key responsibility, function-nya sekarang ada di apa, area responsibility-nya berapa, details of budget under your control itu berapa. Jadi kalau misalkan untuk sales function, itu revenue dalam setahun targetnya berapa, seperti apa achievement-nya, kalau memang handle teams, berapa teams-nya, target teams-nya, so to make the whole target teams itu ada berapa, product or brand assigned under your responsibility, dan juga KPI of the role. Itu basically yang seharusnya memang ada di CV. Gitu. Nah, achievement yang saya mention tadi, need to be in the CV juga. Yang ketiga adalah what to write. Ya, how to write it. Ya, keywords itu juga penting banget, ya kan? Keywords itu penting banget karena saya sebenarnya pengen nunjukin, tapi sebentar saya sudah log out. Jadi saya pengen nunjukin kalau di Monroe itu seperti apa sih kita cari CV. Jadi kita itu ada database, bukan hanya di Monroe. Most company mereka biasanya ada database. Mereka punya ITS sendiri untuk store CV dari applicants. Dan how we find it melalui keywordsnya. Ya, jadi makanya saya selalu sarankan kepada talents dan semua kandidat, ketika kalian kirim CV, coba jangan dikirim dalam bentuk PDF. Apalagi kalau PDF-nya itu PDF yang nggak bisa diedit, PDF yang di-lock. Karena if that's the case, your CV wouldn't be SEO friendly. Gitu. Karena headhunter ini, recruiter ini, how they find it, mereka akan klik keywords-nya, apa aja sih key qualification yang dicari dari satu job, dan kemudian seperti halnya Google, akan muncul nih CV-CV yang relevan. Nah, kalau teman-teman sekalian mengirim CV dan CV-nya itu di-lock dalam bentuk PDF yang nggak uneditable, itu unfortunately nggak SEO friendly. Jadi your CV will just be there in their in whoever database tanpa pernah terdetek. Gitu. Dan to think about adalah how did the company akan benefit from your expertise? How did you perform in comparison to your peers? Itu biasanya juga akan selalu ditanyakan during the interview juga. And then, how were you rewarded? What were some of your biggest challenges you overcame? Mereka akan melihat from the way you explain. Have you been involved in negotiating positive and business deal? New product launch experience-nya itu apa aja? Dan common mistake people biasanya make when they create the CV, honestly, 56% itu adalah dari sisi grammar dan spelling mistakes. Saya pernah ada satu experience dengan salah satu big tech company. My candidate, she was excellent. Like literally she was excellent. But there is something like very, very small yang bikin dia akhirnya failed dan nggak di-hire oleh this company. Even though kalau sampai sekarang pun saya mikir, it was just like very small thing. But you know what happened? This candidate claim kalau dia itu someone that very detailed. Yeah, right, very detail, and then put attention in detail, and so on so forth. Dan dia juga mention itu di kualifikasi CV-nya. But then there were some grammar dan juga spelling mistake in the CV. Yeah, so from the user and also HR team yang mereka sitting di Prancis kalau saya nggak salah, somewhere in the Europe, mereka juga akhirnya melihat something yang nggak correlate di sini. This person claim to be like detail into attention, but then dari sisi grammar spelling mistake-nya masih ada beberapa kesalahan. Padahal sebenarnya kalau teman-teman sekalian kirim CV lewat headhunter itu sebelum send to the client, mereka juga pasti akan meneliti kok, make sure kalau nggak ada kesalahan-kesalahan seperti ini baru dikirim ke kliennya. Pak, ada beberapa case ketika somehow the client just have direct communication with the candidate dan minta nih CV aslinya. Ya, as much as mungkin kita sudah meng-advise, tapi di sana sini masih adalah sedikit error. So,
it was the error that happened, ya, 56% that still happen to people, terus tidak di-tailor sesuai dengan job yang di mau, dan kemudian panjang pendeknya itu tidak relevan, dan biasanya dari sisi profilnya too general, I will say, that is why tailoring the CV sesuai dengan apa yang di apply itu penting banget, ya, karena kan kita mungkin ada beberapa nih experience-nya, dan kalau memang the next job opportunity yang mau di apply itu terkait dengan like mungkin yang tahun sebelumnya atau yang sekarang, please more emphasize ada di situ gitu. Jadi harus detailer sesuai kebutuhan the next company-nya seperti apa. Dan why employers biasanya reject CV? Ini memang berdasarkan pengalaman kita di Monroe, ya, 61% again karena spelling dan grammar mistake, 41% karena CV-nya mostly diambil dari apa ya, copy and paste job ad yang ada di sistem, ada ini pernah juga kejadian seperti ini, dan kemudian CV nggak include list of the skill dan atau CV-nya terlalu panjang. Saya sebenarnya ada contoh CV template dari Monroe seperti apa, mungkin nanti saya bisa kirimkan ke Cak Rendra ataupun Ning Miftah. Jadi kalau ada yang perlu nanti boleh untuk di-download. Ya. The next itu adalah how to set up a LinkedIn profile. Karena again seperti yang saya bilang tadi, 94% of recruiters will use LinkedIn as part of their search. Itu. That is why you need to complete your LinkedIn profile, update the photograph. Ya, please use the photograph yang sekiranya profesional. Put the photograph that you are smiling, ya. Tapi jangan juga yang yang alay-alay, karena by the end of the day, this is not the bukan untuk social media untuk gaul. This is a professional social media. Kemudian clearly display your desired role in your header. Jadi memang kalau memang mencari untuk role sales, you can mention, you can sell about sales in your experience there. Terus kemudian write short description about yourself. Collect recommendation dan juga testimonial perhaps from your previous client, from your previous manager, itu akan membantu untuk meningkatkan SSI of your profile. Ketika SSI of your profile is higher, your profile will likely be recognized dan juga identified ketika search itu muncul. Apa namanya, search itu dicari oleh recruiter ataupun oleh hiring manager. Itu. Kemudian kalau memang you're actively looking, LinkedIn pun sekarang juga sudah ada feature untuk set status untuk actively looking gitu. Jadi biasanya akan ada di apa ya, di profile picture-nya ada warna hijau like currently look open for job opportunity, something like that. So, I will highly suggest for the example if you're applying ke Unilever, follow mereka yang ada apa namanya social media mereka, follow LinkedIn page mereka, karena honestly that really matters. Some HR, some user, mereka akan go through your profile di LinkedIn sebelum mereka interview, dan mereka akan melihat company apa sih yang di follow sama teman-teman. Do you actually follow my company to show that you are like really interested to my company, like something like that. Jadi so points to note dari CV di sini adalah ya, use professional email address, karena time to time saya masih banyak banget menerima CV dengan email address-nya aneh-aneh, ada yang for the example tinaalai@gmail.com. Do not use that, ya. Yeah. Use your first name dot last name and then domainnya apa, that will be good. Use format that is SEO friendly, like I said tadi. Kalau memang prefer untuk PDF karena memang lebih rapi, make sure PDF-nya itu tidak di lock, ya. Yeah. Jadi SEO friendly. Masih banyak teman-teman yang ngirim CV itu dalam bentuk picture. Picture itu sama sekali nggak SEO friendly, tidak bisa terdetect any words yang diput di CV. I know ada beberapa apa ya position yang memang mereka harus put like a lot of picture di CV-nya, seperti halnya designer. But it will be best untuk have two kinds of CV. Yang satu yang memang like literally CV with all those experience, yang satu memang untuk portfolionya. Pak, CV, the key is SEO friendly. Ya, karena when it goes to the recruiter, when it goes to the database, kalau ini nggak bisa terdetect, CV teman-teman hanya akan jadi sampah di database companies.
terus kemudian use professional fonts dan juga template, biasanya either Calibri ataupun Verdana 12-14, maksimum 10-12-14, terus kemudian start with the professional summary and then use the history flow from current to the previous. Okay, jadi itu basically points to note untuk bikin CV yang lebih efektif. Saya sebenarnya PPT-nya agak lumayan panjang, tapi saya nggak akan explain semuanya. Saya akan prefer untuk sharing aja dengan teman-teman nanti, karena sebenarnya kalau saya melihat dari Mas Bayu nanti sharingnya juga akan lebih continuous nih untuk ke aplikasinya. Jadi lulusan Tekim di luar sana seperti apa, Mas Bayu juga akan bahas tentang yang hard skill, soft skill yang saya sempat mention tadi, makanya saya nggak banyak go through. Pak, sedikit aja yang saya mau go through lagi tentang applying untuk job. Jadi job board apa aja yang biasanya dipakai, ya, yang lumayan populer di Indonesia, ya, definitely LinkedIn. Terus kemudian the other option yang bisa di take a look itu adalah Glassdoor, Indeed, JobsDB, JobStreet, dan kemudian ada juga Google for Jobs. And in those platform, mereka juga biasanya ada satu feature untuk di set reminder. Jadi teman-teman akan selalu dapat update kalau misalkan ada job opportunity yang memang sesuai dengan qualification atau keyword-keyword yang teman-teman mau cari untuk future job-nya. Oke, ini akan saya lewatin saja. Saya ada tentang interview preparation. Kalau memang nanti ada yang mau bertanya tentang tips-tips interview, definitely I will be more than happy. Juga untuk job offer negotiation itu seperti apa, karena kerjaannya Monroe ya seperti itu, bantu ke kandidat untuk do job negotiation, untuk job offering, kita akan explain seperti apa sih yang ada di market. But then now I want to discuss like furthermore tentang trends in the industry. Ya, dulu mungkin kalau kita ngomongin 10 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, banner-banner yang ada di jalanan itu banyak kan yang tentang rokok, perusahaan-perusahaan consumer goods. Sekarang kalau teman-teman yang lihat lihat di jalanan banner-banner itu banyakkan apa sih? Shopee, Gojek, Tokopedia, all the e-commerce company, ya, yeah, right? Dan kalau kita ngelihat dari sisi trends in the industry, industri-industri apa aja yang sebenarnya memberikan gaji tertinggi in average, but this mostly akan applicable untuk posisi-posisi yang ada di entry atau junior managerial, ya. Yeah? Sebenarnya sekarang itu is really really big potensial itu ada di e-commerce sektor, ya. Saya ketika saya heading teknologi sampai sekarang pun boleh dibilang kalau di Monroe the biggest division yang memang punya the biggest growth dan juga opportunity to grow itu adalah teknologi, karena di teknologi sektor we have the e-commerce, we have the digital, itu industri-industri baru yang boleh dibilang dari sisi salary nggak kalah dari teman-teman yang ada di oil and gas. Saya pernah place someone 27 years old, ya, untuk salah satu digital company, and she earns 90 juta net plus perks ini dan itu. E-commerce sekarang mereka lagi gila-gilaan untuk gedein bisnisnya, boleh dibilang masih bakar-bakaran duit, Pak. Dari sisi salarynya, they have is something that teman-teman sekalian mungkin would like to consider further. FMCG definitely juga masih menduduki rank lumayan tinggi dari sisi gaji, perbankan, telkom, distribution, dan tiga terendah itu dari sisi pendidikan, food and beverage, dan juga retail. Especially with the current situation, F&B dan retail, unfortunately lumayan terimpact oleh corona ini. Nah, kenapa sih sebenarnya ada different standar dari sisi salary? Itu karena dari sisi business trend-nya, like I mentioned. For the past 5 to 7 years, business trend segalanya sekarang leading to digital sector. Ya, yeah, right? Apalagi sekarang orang-orang stay inside the house, ya, yeah, working from home, stay at home, bisnis yang sifatnya digital e-commerce itu mereka sedang tinggi-tingginya. Salah satu klien saya klaim kalau dari sisi transaction dan juga revenue-nya mereka increase 250% daripada tahun lalu. So for them the pandemic like sort of a blessing in disguise, ya. Yeah. Terus kemudian
company skill-nya itu juga yang mempengaruhi dari sisi standar, whether the company actually market leader apa enggak yang ada di market. Karena the same industry, different company, salary standarnya juga bisa sangat berbeda. Gitu. So, long-term potential bisnisnya seperti apa. Nah, mungkin teman-teman juga pernah mendengar tentang the new oil. Ya. Dulu sih ketika saya lulus teknik kimia, pekerjaan impian bagi banyak orang itu adalah oil and gas. Dan ketika saya kerja pertama kali di Monroe pun, waktu itu oil and gas dan mining masih sempat tinggi. Terus kemudian, karena saya pertama memang join-nya dengan industrial ya, oil and gas masih tinggi banget demand yang ada di market. Di tahun kedua saya di Monroe, itu yang literally sink to the bottom. Jadi requirements coming from mining, coming from oil and gas, tidak sebanyak dulu lagi. Dan mungkin nanti Mas Bayu juga bisa lebih menjelaskan seperti apa sih industri mining sekarang, cadangan minyak di Indonesia seperti apa, future career yang ada di sana seperti apa. Pak Ten, mungkin yang teman-teman bisa pertimbangkan, industri di luaran itu masih banyak banget. Ya, dan sekarang the new oil, the world most valuable resource itu adalah data and new rules of competition. Ya, huge opportunity is now presented in the digital sector, dan digital sector pun yang sekarang lagi mahal-mahalnya dicari orang itu adalah data. Anything yang related to the data, data analyst, data engineer. Karena data analyst itu menjadi salah satu yang literally vital di perusahaan saat ini. Kemampuan untuk bisa menganalisa data, untuk mendapatkan insight yang mendukung keputusan bisnis, itu diperhitungkan sebagai komoditi yang mahal sekali. Untuk more industry update, mungkin teman-teman sekalian bisa cek nih di website-nya Monroe sebentar. Atau di Instagram-nya Monroe. Monroe juga kita continuously update tentang seperti apa sih market sekarang. Jadi work from home itu challenge-nya seperti apa. Apa culture yang beda banget di 2020, moving forward-nya seperti apa. Kita ada banyak survey result. Jadi itu bisa memberikan insight ke teman-teman sekalian seperti apa dunia kerja sekarang. Karena dunia kerja sekarang sudah sangat jauh berbeda dari 5-10 tahun yang lalu, dan moving forward pun juga akan sangat jauh berbeda karena orang-orang sekarang kan sudah mulai shifted nih untuk working from home. Jadi how we adjust to it, mungkin teman-teman nantinya bisa cek di Monroe. Juga di website-nya Monroe, kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa job opportunity yang kita put di sana. Jadi please go through, kalau memang nantinya ada yang teman-teman tertarik atau sekiranya cocok dengan kualifikasinya, I will be more than happy untuk assist. Ya, kalau mau ada yang titip CV, monggo silahkan. Kalau ada yang mau ditanyain, monggo silahkan. Nanti saya juga akan kasih kontak saya atau add saya di LinkedIn. LinkedIn saya di Tina Nugraheni. Di situ ada nomor handphone saya. Di situ ada alamat email saya. Alamat email saya juga cuma firstname.lastname. agustina.nugraheni@monroeconsulting.com. Gitu. Oke, mungkin sih dari saya itu dulu, Mas Bayu, Cak Rendra, ya kalau ada yang mau ditambahkan mungkin nanti kita discuss during ini ya, during the discussion aja kali ya. Oke, baik Ning Tina. Ya. Oke, baik, terima kasih Ning Tina atas materi yang sangat luar biasa tadi. Semoga berguna. Pada para peserta silakan untuk bisa menanyakan secara langsung kepada Ning Tina apa yang ingin didiskusikan. Atau mungkin biar Mas Bayu lanjut aja, karena sebenarnya materinya kan juga agak sedikit nyambung nih antara saya dan Mas Bayu. Dan mungkin nanti kita discuss di terakhir aja gimana, Cak Rendra, kalau gitu. Oke, boleh. Gimana, Cak Bayu? Boleh, ya. Mbak, bisa nanya, Mbak. Monggo, silakan. Dengan siapa, mohon maaf? Ya, saya Aziz, Mbak, K21. Jadi, panggil Dik Bahilah. Oke. Ya, gimana Cak Aziz? Ada yang bisa saya bantu? Saya interested banget dengan apa yang Mbak present tadi, luar biasa. Just for your info aja, saya about 15 tahun di oil and gas company sebagai petroleum engineer, reservoir engineer, drilling engineer yang terakhir. Lalu saya swing. Kalau air itu ada anomali, saya anomali ke HR. Saya berkecimpung, saya berkecimpung di LNG, learning development. Saya posisi terakhir sebagai business facing advisor, atau kalau yang saat ini sebagai business facing lah, HRBP, business partner.
Nah, yang menarik ketika Mbak ngomong CV, bagaimana membuat CV, bagaimana menghadapi interview dan sebagainya, mungkin Mbak atau di ini fokus kepada your company. Padahal too many variasi yang bisa dilakukan oleh company per company lain. Jadi intinya mungkin this is refer to your company. Ini yang apa bisa saya tekankan bahwa contoh CV screening. Kalau di BP atau di oil and gas companies yang ada di Indonesia, CV itu masuk itu ada secara automatically by system itu terscreen based on beberapa kriteria. Contoh seumpama kalau fresh grad seumpama GPA atau IP minimum 3.0 dan seterusnya. Jadi begitu Anda mengirim CV, jadi CV yang asli akan di-attach, tapi kan ada beberapa pertanyaan GPA ini itu dan sebagainya. Bagi yang experience mungkin at least 5 years di dunia karena Anda apply instrumentation technical advisor katakanlah minimal 5 years berkecimpung di ini ya. Itu Anda mengelaborate dan sebagainya. Once it is not aligned, automatically drop. Akan rejected ya Pak ya? Betul. Betul. Itu aja. Kalau saya mungkin fokus saya bukan pertanyaan. Suggestion saya adalah this is aligned with your company standard katakanlah. Really common. Common standard, general standard. Thank you. Itu aja Mbak. Thanks a lot. Ya, terima kasih banyak Pak Aziz. Betul sih Pak, seperti yang Bapak bilang, memang ada beberapa company yang punya sistem seperti your company, which is that's great, yang sudah langsung ada screening. Sebenarnya kalau di LinkedIn pun juga ada seperti itu Pak. Jadi kalau memang tidak bisa fulfill like the main qualification akan automatically rejected. Tapi sebenarnya boleh dibilang kalau masih 80% of the company, they don't have like such advanced system seperti itu. Jadi biasanya memang mereka punya ATS, mereka punya recruitment software sendiri, dan itu ya datangnya dari CV-CV yang kemudian dipulin jadi satu Pak, begitu. Jadi how we search it ya biasanya dengan menggunakan keywords, begitu ya. But true ya, terima kasih sekali Pak atas masukannya Pak Aziz. Thank you a lot Mak, bye. Oke, ya terima kasih Cak Aziz atas tanggapan dan diskusinya. Bagaimana Cak Bayu atas tawaran tadi Bu Tina tadi, Cak Ning Tina tadi, ya. Boleh dilanjutkan langsung? Oke, kalau gitu saya langsung share saja ya, Cak Rendra. Oke, baik. Ya, siap. Monggo. Oke, apakah sudah terlihat di layar presentasi dari saya? Belum, Mas Bayu. Masih belum, proses. Ya? Oke, sudah. Sudah ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat rekan-rekan semua. Pemaparan yang disampaikan oleh Ning Tina cukup komprehensif. Bagaimana kita bisa mendapatkan insight yang sangat komprehensif untuk memulai setidaknya mengirimkan CV, mendevelop CV, kemudian menentukan interest dan passion kita ke dunia kerja. Khususnya buat kawan-kawan yang fresh graduate mungkin akan sangat bermanfaat sekali ya. Dan di sini saya akan meneruskan mungkin disclaimer dulu di depan bahwa ini adalah sharing tentang experience dan perjalanan saya ketika saya berangkat dari kampus Teknik Kimia ITS, lulus dari sana, terus bagaimana saya menjadi profesional di oil and gas, kurang lebih sudah 16 tahun lamanya, tidak terasa, dan bagaimana lika-liku kita sebagai employee atau profesional yang diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada perusahaan atau organisasi, dan bagaimana di saat yang sama kita bisa mendevelop ya, kompetensi diri kita baik dari sisi interpersonal skill dan juga hard skill. Tadi sempat diulas oleh Ning Tina bagaimana pentingnya interpersonal skill yang dimiliki oleh profesional khususnya ataupun mungkin para fresh graduate untuk mempersiapkan diri sebelum masuk ke global job market. Oke,
perkenalan dulu singkat dari saya. Nama saya cukup panjang, Rahadian Haryo Bayu Sejati. Saya biasa dipanggil Bayu. Dan saat ini posisi terakhir di Chevron adalah sebagai Engineering Design Team Manager, yang memang dulu posisi ini adalah ditempati oleh ekspatriat, dan saya menggantikan ekspatriat tersebut melalui kualifikasi screening dari performance saya selama 15 tahun kebelakang. Jadi nanti saya akan coba jelaskan betapa pentingnya kita sebagai seorang individu, manusia, human beings, yang bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada di dunia ini, ya. Dan tentunya tidak hanya di dunia kerja, tapi juga di dunia keluarga ataupun di dunia bukan profesional. Nah, selain saya mengabdikan diri di company, saya juga mencoba men-sharing knowledge yang saya miliki, setidaknya bukan bertujuan untuk mengajari, tapi lebih kepada sharing. Tujuannya adalah untuk mendapatkan feedback dan juga pembelajaran dari insight atau point of view yang lain. Jadi saya saat ini dipercaya untuk sebagai abstract scorer, manuscript reviewer, dan session chair untuk IPI Digital Event nanti di bulan September 2021, walaupun pekerjaannya sudah mulai dari sekarang. Kemudian di tahun kemarin juga kurang lebih sama role yang saya pegang dan dipercayakan oleh IPA Committee untuk menjadi session chair, manuscript reviewer, khususnya untuk facility integrity and optimization. Mungkin tadi agak belum saya sampaikan adalah mengenai email, ya. Email tadi bagus sekali, poinnya Ning Tina. Kalau ingin email profesional, taruh nama first name and surname, kemudian domain dari email, itu sangat-sangat professional looks, dan memang benar, tapi di sini saya lampirkan saja email pribadi saya, karena saya tidak mencantumkan email profesional, dan untuk diskusi lebih lanjut bisa kontak saya di email yang saya tampilkan di slide ini. Oke. Sedikit cerita tentang perjalanan saya dari kampus Orange sampai saat ini saya berkecimpung di worldwide company atau worldwide corporate company Chevron. Jadi pada mulanya di tahun 2005 saya lulus dari teknik kimia, saya berasal dari lab LTD atau Distillation and Spiration Laboratory, Pak Nonot dulu sebagai kalapnya, kalau saya tidak ingat, Profesor Nonot. Kemudian saya beruntung sekali di lab tersebut, saya memiliki akses internet yang saya bilang pada saat itu lebih cepat daripada warnet. Sehingga saya manfaatkan untuk mengirim CV-CV saya. Sebelum saya lulus, saya sudah kirim-kirim CV, dan di sanalah saya mendapatkan beberapa kesempatan untuk bergabung dengan beberapa perusahaan BUMN saat itu. Dan sempat sebelum wisuda, saya sudah diterima di PTPN saat itu, namun kembali lagi saya melakukan self-reflection, menanyakan kembali ke diri saya, apakah ini jalur profesional yang ingin saya tempuh? Padahal saat itu boleh dikata bahwa industri oil and gas sangat menjanjikan dan sangat besar untuk demand employee-nya. Dan hingga saat itu saya memutuskan saya lebih tepatnya saya mengundurkan diri untuk melanjutkan usaha saya melamar di perusahaan-perusahaan oil and gas. Nah, sampai suatu saat saya diterima di salah satu engineering construction company di Jakarta yang bernama saat itu adalah Pertaveniki, merupakan joint venture dengan antara Pertamina dengan beberapa perusahaan, dan kemudian beralih nama dengan nama Japan Gas Corporation Indonesia. Nah, di saat saya diterima di sana, proses application untuk Chevron, Badak, Nestle, terus kemudian apalagi waktu itu ya, Pupuk Ujang itu sedang berjalan. Jadi saya pada saat itu berpikiran bahwa lebih baik saya
menunggu sambil bekerja mencari pengalaman instead of saya stay at home waiting for the notification for the next processes. Jadi pada saat itu saya lebih baik join kepada perusahaan ini karena pada saat itu prosesnya cukup cepat, satu kali interview setelah proses psikotes akhirnya saya diterima dan di sana saya ditempatkan sebagai proses engineer. Saya spend waktu kurang lebih 4-5 bulan di sana sampai akhirnya saya dipanggil oleh Chevron dan BADA untuk finalisasi medical check. Kemudian ketika saya menerima offering itu, saya melihat opportunity bahwa saya lebih suka terhadap Caltech saat itu ya, bukan Chevron, jadi Caltech saat itu untuk meneruskan jenjang profesional saya. Karena saya melihat bahwa passion saya cukup besar untuk bisa menjadi profesional di oil and gas industry. Walaupun saya lihat BADAK juga bagus, tapi pada saat itu saya sholat istikharah, minta pendapat orang tua, pendapat dari saudara-saudara saya, dan akhirnya saya menentukan pilihan untuk memilih Chevron, Caltech pada saat itu. Nah, ketika di quarter 4 2005, jadi saya beruntung dan terberkati karena tidak cukup lama menunggu untuk bisa dapat langsung bekerja. Jadi sejak 2005 quarter 4 sampai sekarang saya berkarir dan bekerja di Chevron sebagai worldwide company. Nah, di sini mungkin ada gambar-gambar sedikit saya share bahwa di dalam karir saya di Chevron, saya terpilih beberapa kali menjadi one of the best graduates dari Horizon Engineer, mungkin itu seperti management trainee, dan kemudian saya mendapatkan privilege untuk bisa menghadiri beberapa emerging leaders workshop yang tipenya global, jadi dari beberapa business unit yang ada di dunia, bisnis unit Chevron yang ada di dunia, dikumpulkan, kemudian diberikan coaching selama satu minggu, dibuat workshop di sana, sehingga menyadari bagaimana kita dari manajemen trainee transition menjadi first level supervisor. Kemudian dari situ, saya melihat bahwa communication and public speaking are really important for us to grow up and stand out among the crowds, ya. Jadi kalau misalkan ide-ide kita cemerlang, tapi kalau kita tidak bisa mendeliver our thought, our idea among the audience or even our stakeholders, itu sometimes saya merasa sayang aja gitu ya. Ada kawan-kawan saya yang brilliant dalam hal ide, kemudian improvement, inisiatif, tetapi dia terkendala dalam komunikasi. Jadi di Chevron saya diajarkan bagaimana saya harus deliver idea outspoken ya kepada stakeholder sehingga memiliki privilege dan kesempatan untuk bisa membagikan di global forum Chevron di Houston ataupun di Indonesia atau Asia Tenggara saat itu. Oke, melanjutkan career path saya di Chevron, saya berikan gambaran di sini lebih detailnya karena memang saya tidak bekerja di perusahaan yang lain setelah lulus dari teknik kimia, tapi saya coba bagi perjalanan karir saya menjadi tiga step. Yang pertama Horizon yang tadi saya sampaikan adalah sebagai bagian dari management trainee programnya Chevron untuk mendevelop employee fresh graduate yang mereka hiring saat itu untuk bisa survive dan berdasarkan assignment yang diberikan gitu ya. Jadi artinya ketika kita masuk sebagai lulusan teknik kimia kita berharap oh kita akan menjadi proses engineer, salah. Jadi saat itu ketika kita menghadiri salah satu workshop yang pertama opening, mindset yang diberikan oleh fasilitator saat itu adalah kalian kembali menjadi orang yang tidak mengetahui konsep apapun tentang teknologi ataupun ilmu ketika memasuki ruangan ini. Jadi artinya bahwa di situ kita akan ditempatkan di lokasi posisi-posisi yang mungkin tidak serta-merta sesuai dengan interest kita. Tetapi di sanalah proses belajar yang ingin dilihat oleh
HR team ataupun mungkin kita menyebutnya Horizon Coordinator saat itu untuk melihat apakah employee ini survive ketika mereka setiap 2 tahun dipindah tugaskan dari fungsi yang mungkin berbeda. Jadi sebagai gambaran, saya dulu dimasukkan ke dalam tim Operation Reliability Engineers, di mana direct leader saya adalah expatriate dari Kanada, peer saya dari USA, ada 3 orang di sana, kemudian yang fresh graduate cuma saya. Dan itu cukup membuat saya stres at that moment ya. At the first time, you have to speak in English in front of the expatriate, but you don't have any background how to, you know, deliver your idea into English. So that was really tough for me at that time. But somehow, direct leader saya dan peer saya selalu mentorin saya untuk selalu belajar dan belajar dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan alhamdulillah saat itu, dalam 1 tahun, saya bisa mendapatkan kesempatan menjadi pembicara di forum internasional yang terpilih dari beberapa kandidat employee yang ada di perusahaan Chevron saat itu. Nah, kemudian berjalan ke pathway, setelah saya menghabiskan 5 tahun, karena memang programnya 5 tahun, berpindah-pindah, jadi 5-6 tahun lah ya, kita bisa katakan. Next step, pathway, kita diharapkan bisa menjadi influencer. Artinya apa? Bahwa sebelum kita menduduki posisi menjadi leadership, perusahaan ingin melihat bagaimana kita bisa berkembang dari yang dulunya menjadi mentee, yang di-coaching, menjadi seseorang yang take a lead, take a responsibility, and influence the others to get something, gitu ya. Nah, itu posisi yang ada di sana, itu adalah memang posisi-posisi yang diberikan dari perusahaan saat itu sesuai dengan hasil look back performance kita yang ada di Horizon. Jadi saat itu langsung saya dipindahkan di facility shutdown coordinator yang memanage 11 gathering station di short area untuk berkomunikasi dengan cross-functional team berasal dari operation, maintenance, kemudian engineering, asset development atau reservoir, ya, kemudian juga dari sisi bisnis partner untuk construction. Itu adalah hal yang sangat membuat saya cukup stres karena itu berhubungan dengan change, ya. Nanti saya akan ulas sedikit tentang change setelah ini. Dan di sana saya berjibaku bagaimana merubah mindset saya untuk bisa menjadi influence dan belajar tentang bagaimana saya bisa menjadi a good influential leaders. Jadi saat itu saya menghadiri salah satu workshop, karena sudah di screening, terpilih, hadir di workshopnya, saya diajarkan bagaimana how to be a good influencer, gitu ya. Dan setelah spend sekitar 6 tahunan juga di pathway, akhirnya saya dipercaya mulai masuk ke path untuk leadership, gitu ya, karir path untuk leadership dengan menjadi project manager untuk salah satu, saat itu adalah project yang cukup masif dan cukup besar scope areanya dan cukup istilahnya sebagai fokus dari Chevron saat itu untuk bisa menghilangkan hazard di operational facility kita. Dan selama kurang lebih sampai saat ini, saya di part ini, saya dipindahkan dari project engineer menjadi advisor. Risk management ini lebih global, dan ruang lingkupnya sampai ke Filipina. Dan sampai akhirnya saya di posisi yang sekarang untuk seluruh project, menghandle seluruh project yang ada di Chevron IBU, Indo-Asia Business Unit. Nah, tapi saya dari sini melihat bahwa saya tidak mau berhenti untuk belajar, karena itu tahun 2013 sampai 2015, saya mengikuti kelas jauh yang diadakan oleh perusahaan. Kebetulan ini adalah bagian dari benefit kita untuk bisa pursue higher degree, dan saya sudah menyelesaikan di 2013, 2015, dan mungkin dalam sisi development career path saya juga di-assign beberapa kali ke luar negeri, ke Houston, untuk mempelajari tentang proses safety management, risk management, dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya putuskan di tahun 2019, saya ingin mendalami apa itu proses safety dengan mengambil salah satu distance learning program dari University of Aberdeen untuk MSc. Jadi sebenarnya yang bisa saya share di sini adalah
pada dasarnya kita sebagai human being, individu, kita diharapkan selalu bertransformasi, terus kemudian adaptability, resilience terhadap suatu change, gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, sempat saya singgung di awal. Jadi pada dasarnya saya ingin menyampaikan salah satu basic Dr. Kubler-Ross chart yang bisa kita lihat bersama sekarang, bahwa sebenarnya proses dari saya ketika menjadi Horizon Engineer at that time sampai di posisi ini, sebenarnya dalam perubahan assignment itu, pola emotional response ini yang memang saya rasakan pada saat itu. Oleh karena itu, makanya ketika saya membuka buku ini, saya seperti merecall apa yang dulu saya rasakan sebagai fresh graduate engineer masuk di dunia kerja yang profesional, yang di sana adalah dengan ambien international employee juga, expatriate juga, bagaimana saya mendenial perubahan yang saat itu saya hadapi. Kemudian saya juga merasa marah karena saya merasa bahwa ketika saya mencoba keluar dari perubahan itu, saya merasa tidak mampu. Kemudian saya mencoba membargaining dengan leader saya. Saya ingin belajar tentang proses engineer saja. Saya tidak mau menjadi project engineer ataupun reliability engineer. Tetapi ketika itu sudah tidak bisa saya kontrol dan tidak bisa terpenuhi, akhirnya yang saya rasakan adalah memang saya takut. Ya, berjalannya waktu saya takut sekali. Apalagi saat itu ada boundary of communication dengan leader saya yang ekspatriat. Karena saat itu bahasa Inggris saya mungkin bisa dikatakan bahasa Inggris yang Javanese English gitu ya. Yang bahasa Inggris merupakan translasi dari bahasa Jawa. Jadi sounds-nya agak weird bagi mereka. Dan itu saya diberikan feedback, kamu harus mulai belajar bahasa Inggris yang profesional. Setelah saya takut, saya juga mengalami depresi saat itu. Saya rasanya ingin keluar saja deh. Lebih baik saya keluar dari Chevron dan mungkin saya akan apply menjadi PNS saat itu. Tetapi kembali dukungan dari keluarga, orang tua saya menguatkan bahwa sebenarnya ini adalah mimpimu yang ingin kamu kejar gitu ya. Saya kembali merefleksikan passion saya kembali pada saat itu, dan akhirnya saya mencoba mengeksplor apapun hal-hal yang bisa membantu saya untuk grow kompetensi dan juga grow confidence. Jadi saat itu alhamdulillahnya saya dibantu sangat-sangat banyak oleh peer saya, Fernando saat itu dari USA. Dia begitu passionate untuk mendevelop saya menjadi sosok orang yang confidence, karena dia percaya bahwa saya adalah orang yang coachable. Itu yang penting. Dia pernah bilang, kamu adalah orang yang coachable. Jadi orang yang tidak resist tentang input ataupun saran. Dan kamu tetap ingin maju. Saya tahu memang kendalanya adalah bahasa. Jadi pada saat itu akhirnya dia menyarankan saya untuk mengikuti Toastmaster Club yang beliau adakan di Chevron. Jadi dia mengumpulkan employee yang butuh untuk belajar public speaking, assertive communication, gitu ya, dan juga building our confidence level in front of audience. Nah, sampai suatu saat akhirnya saya dapat menerima, satu tahun, dua tahun saya struggling di sana, saya sampai malam belajar hanya untuk melatih bahasa Inggris saya, karena memang itu sangat penting, dan juga melatih technical writing saya. Itu semua berasal dari mentoring yang saya terima dari ekspatriat yang ada di tim saya saat itu. Nah, kalau kita lihat ya, dari sebelah kanan ini adalah distribution normal ya. Ini ada istilahnya definisi cave dweller, settler, and pioneer. Ya, pioneer. Jadi kalau orang yang misalkan tidak melalui apa yang disebutkan dalam chart-nya Kubler-Ross ini dan dia fail gitu ya, mereka akan terkategori sebagai cave dweller atau penghuni gua gitu ya, orang yang takut keluar dari gua, takut keluar dari comfort zone-nya. Dan dari distribusi moral sebenarnya orang-orang seperti ini sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang settler. Nah, orang-orang yang settler ini sebenarnya dia akan denial di awalnya, tapi
kemudian mereka bisa mengakomodasi perubahan tersebut menjadi suatu momentum untuk bisa berubah dan berkembang. Nah, tapi untuk orang-orang yang pionir, yang mereka sebenarnya mencari perubahan itu sendiri, itu sebenarnya juga tidak terlalu banyak, gitu ya. Tapi memang saya ternyata setelah berjalannya waktu, saya menyadari bahwa saya adalah orang yang ingin selalu mencoba hal-hal baru. Jadi kalau dilihat dari perubahan posisi yang saya lakukan di fase leadership, itu 3 kali saya sudah berbeda dalam kurang lebih 5 tahunan saya sudah berpindah posisi. Jadi artinya posisi yang sekarang pun ini posisi yang kembali sesuatu yang baru bagi saya, karena sudah lama saya tinggalkan, berkecimpung di proses safety, berkecimpung di proses improvement untuk business development, dan kembali lagi saya dihadapkan dengan engineering design, gitu ya. Nah, maaf saya kelewatan tadi. Jadi kembali lagi ya, ada salah satu inspirational quote dari Charles Darwin. Jadi bukan seseorang yang kuat ataupun yang memiliki intelijen yang tinggi yang bisa survive terhadap perubahan, tetapi adalah orang-orang yang mampu mengakomodasi sebagai change agent untuk melihat perubahan itu adalah opportunity untuk berkembang, opportunity untuk maju, dan opportunity untuk menjadi seseorang yang jauh lebih baik dengan memiliki beberapa pengalaman yang membentuk individu itu sebagai individu yang sangat kuat dan juganya high potential individu, gitu ya. Nah, ini yang biasanya saya, mungkin kita bisa refleksikan ke diri kita ataupun juga teman kita, kolega kita. Jadi pada dasarnya yang disebut cave dwellers itu adalah orang-orang yang selalu, kalau misalkan kita tawarin suatu challenge atau suatu perubahan, mereka selalu menjawab, that's not my job, gitu ya. We don't have the time. Ya. Dan ini yang saya merah-merahin adalah kata-kata yang selama ini pernah saya dengar ketika saya menawarkan either itu ke peer saya ataupun ke supervisor lain terhadap suatu proposal improvement. Jadi, mungkin ini bisa digunakan oleh kawan-kawan untuk merefleksikan apakah saya pernah mengucapkan ini ketika saya ditawarin suatu perubahan, gitu ya. Jadi ketika saya coba kolek dari sekitar 50 atau 49-50 sentence bahwa ada beberapa yang memang sama dengan yang saya pernah dengar jika berinteraksi dengan beberapa orang. Jadi kembali lagi kawan-kawan semua atau rekan-rekan semua untuk melakukan self-reflection atau self-rating terhadap diri kita sendiri, seperti apa mimpi kita yang ingin kita capai, dan apakah kita sudah siap untuk berubah dari cave dweller menjadi pioneer. Oke. Nah, di slide selanjutnya ini saya ingin menunjukkan, berhubungan dengan change ya, seperti Ning Tina sampaikan tadi, bahwa beliau lulus dari teknik kimia, tapi sejak lulus belum pernah deal dengan position untuk yang berhubungan dengan proses ataupun teknik kimia. Dan itu sebenarnya deal juga dengan perubahan ya, gitu ya. Karena ternyata di industri oil and gas, saya mungkin gunakan analogi di oil and gas industry, bahwa lulusan teknik kimia sendiri itu bisa ditempatkan di beberapa functional yang ada dalam bisnis proses oil and gas industry. Misalkan di facility engineer, seperti saya, kebetulan saya ternyata ditempatkan di functional process engineer, namun teman seperjuangan saya waktu di hiring Chevron saat itu ada yang di health safety environment, walaupun beliau lulusan chemical engineering, gitu ya. Dan ada juga malah yang di-assign menjadi petroleum engineer dan juga drilling engineer. Jadi pada dasarnya, kita sebagai lulusan atau fresh graduate tidak boleh menutup mata dan melimit diri kita untuk sesuatu yang sebenarnya bisa membuka jalan karir kita ke depan kalaupun kita bisa menggunakan kesempatan itu dengan baik, gitu ya. Pertanyaannya, apakah ada teman saya dulu yang di hiring kemudian menolak dari job offering yang ditawarkan oleh HR saat itu? Ada.
ada teman saya yang di-assign menjadi Health and Safety Environment atau HCS Engineer. Beliau pengen saya ini punya akademisi yang bagus, nilai saya bagus, tapi kenapa kok saya ditaruh di sini? Saya inginnya di Facility Engineering, di mana saya akan mendesain fasilitas, saya akan mensupport project management, dan lain sebagainya. Dan jawaban pada saat itu HR adalah ketika di-assess dari sisi ya tadi, mungkin Ning Tina sudah sampaikan, mungkin dari sisi perspektifnya HR merasa bahwa anak ini akan jauh berkembang jika dia ditempatkan di HCS Functional instead of di Facility Engineering. Dan itu saya rasa itu adalah salah satu pembelajaran bahwa kalau kita bisa mengakomodasi perubahan itu, kita pasti bisa. Dan ternyata memang benar, teman saya yang ditempatkan di HCS Engineers, karirnya cukup melesat, ya. Di-assign 2 tahun atau 3 tahun di San Ramon, USA, kemudian dipindahkan ke bisnis unit lain lagi sebelum kembali ke Indonesia. Jadi artinya bahwa apa yang kita hadapi, jika itu tidak sesuai dengan interest atau passion kita, kita berhak untuk melakukan self-reflection lagi. Apakah saya masih akan mau mengejar mimpi saya yang akan menjadi proses engineer, atau saya akan berusaha berubah untuk mengejar mimpi saya menjadi HCS engineer, walaupun itu tetap masih sama di industri oil and gas. Jadi kembali lagi, kawan-kawan, self-reflection itu penting. Kembali lagi kepada kita semua untuk menentukan karir kita ke depan. Nah, kemudian selama saya berkarir di Chevron, saya menerima beberapa kawan yang melakukan practical training, ya, dari ITS, ITB, UGM, dan universitas yang lainnya. Dan dari sana saya melakukan observasi, memang ada beberapa pembeda kawan-kawan yang saat itu masih menjadi mahasiswa yang melakukan atau practical training, ya, kita menyebutnya, itu yang membedakan anak ini bisa berkembang cepat, anak ini hanya mengejar pengalaman dan nilai saja, anak ini ingin berkembang dan ingin belajar sesuatu yang baru, itu semua terlihat ketika kita menjadi mentor untuk practical training. Dan dari sana saya mereviewnya dari sisi interpersonal skill mereka dan juga melakukan personality diversity indicator. Jadi apa itu? Saya coba jelaskan kurang lebihnya, ya, nanti untuk yang PDI kita nyebutnya. Dari PDI itu kita bisa mengenali, ya, tipe karakter, kemudian preference dari lawan kita ataupun diri kita. Jadi dari sana, jika kita mengetahui kolega kita seperti apa, stakeholder kita seperti apa, peer kita seperti apa, dari sana kita bisa mempersiapkan strategi bagaimana kita melakukan assertive communication, bagaimana kita melakukan influence, bagaimana kita memberikan responsibility. Nah, itu semua bisa tergambar dari PDI. Namun dari sisi interpersonal skill tidak kalah pentingnya, ya. Dari ini hanya dari pengalaman saya, ya, bukan saya ini baku, tidak, ini hanya pengalaman saya. Jadi emotional intelligence itu penting, bagaimana memanage dirinya untuk bisa memanage anger, memanage frustration, memanage depression, gitu, ya. Itu sangat penting, karena ada juga practical training yang menunjukkan bahwa akhirnya mereka merasa tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan. Akhirnya tidak dikerjakan, dan at some point di akhir waktu practical trainingnya akhirnya dia menyatakan dia akan mundur dan tidak menyelesaikan. Nah, itu bisa terlihat. Dari sisi problem solving, itu sangat penting juga bagaimana mereka bisa melihat creative ways yang applicable untuk resolve the problem, gitu. Itu juga sangat penting. Ada juga kawan yang cukup cepat sekali, learning curve-nya cepat sekali, karena memang mungkin jadi dengan otak yang cerdas, tapi juga dari sisi interpersonalnya, dia cukup commingle itu akrab dengan pekerja-pekerja yang saat itu berinteraksi dengan dia untuk menggali informasi, dan akhirnya dari sana terlihat sekali excellent report out yang dia present kepada kita semua sangat excellent. Dan akhirnya si kawan itu ketika lulus menjadi
internship dan akhirnya menjadi sekarang menjadi employee di Chevron. Kemudian resilient and coachable. Tadi saya sentuh coachable. Jadi orang jangan menjadi yang paling jago gitu ya, karena pada dasarnya di atas orang yang jago masih ada yang lebih jago. Jadi kalau kita lihat refleksi ke kita, sejauh kita resilience menghadapi perubahan, menghadapi cobaan, kita juga orang yang bisa di coach. Kemudian influencing, ini penting bagaimana, karena sebelum kita berada di posisi leaders, yang bisa kita lakukan untuk meng-engage party ataupun peer kita atau even stakeholder kita, itu adalah dengan influencing, itu adalah power communication yang bisa membawa kita mencapai tujuan yang kita harapkan. Communication dan public speaking tadi saya sempat singgung, itu dua hal yang tidak bisa ditolerir. Jadi kawan-kawan mulai sekarang, mulai latihlah dirimu untuk bisa melakukan assertive communication dan public speaking. Baru yang terakhir, leadership. Nah, dari sini ketika Anda semua paham bagaimana menginfluence people, nanti ada 11 strategi how to influence people, how to win friends, ya. Itu hal yang sangat-sangat powerful ketika di karir ada pemilihan untuk posisi tertentu yang dampaknya tidak small influence-nya, tapi dia memiliki sphere of influence yang cukup luas, gitu ya. Sphere of influence yang cukup melewati batas boundary business unit. Nah, itu yang dilihat oleh istilahnya HR ataupun PDC yang mereview kita, itu yang dilihat. Nah, kemudian masuk ke dalam personal diversity indicator. Apa itu DISG, style and e-colors? Dan apa itu 360 degree talent view? Nah, ini saya akan sampaikan di next slide. Tetapi yang ingin saya tekankan, jadi mulai sekarang kawan-kawan sudah mulai mengenal apa itu me-establish career plan yang memiliki vision dan juga memiliki timeline, gitu ya. Itu sangat penting. Mengapa? Karena itu akan memberikan guidance buat kawan-kawan dan mengembalikan ingatan, self-reflection ketika mungkin kita terpuruk dengan depresi, struggling, fear, dan lain sebagainya, kita bisa melihat kembali tujuan utama kita apa. Dan itu saya rasakan sekali ketika, tadi saya sempat ceritakan, ketika saya depresi dan takut, kemudian saya lihat lagi, oh, mimpi saya adalah saya ingin menjadi profesional yang sukses di oil and gas. Ya. Jadi untuk mencapai karir yang cemerlang, ya, memang dibutuhkan beberapa top skill. Jadi saya coba ulas saja sedikit, tadi sempat saya singgung yang soft skill-nya. Namun dari sisi hard skill, tidak kalah pentingnya, kawan-kawan. Jadi dari sisi hard skill, kalau kita ingin berkarir di international level company atau corporate, you have to speak English and how to use it properly. Ya. Fit for purpose, dan tidak terlalu, istilahnya tidak terlalu melebar, dan sebenarnya fit for purpose itulah kata yang paling penting. Jadi how to learn English kita harus sesuaikan dengan fit for purpose-nya. Kemudian teknologi konsep software, jadi masalah digital sekarang ini di oil and gas kita sudah mendeploy beberapa digital artificial lift untuk mensupport operasi kita yang saat ini oil price sangat suffering. Jadi bagaimana kita menggunakan artificial lift atau artificial intelligence dalam mendevelop software dan juga workflow kita sehingga jauh lebih ekonomis. Kemudian data analisis itu juga hal yang sangat penting. Jadi kawan-kawan bagaimana bisa mengolah data distribution normal, kemudian non-distribution normal, bagaimana men-treat outliers, bagaimana come up dengan tendensi secara statistik, itu seperti apa, itu cukup penting juga. Di sekarang ini, kita menggunakan data-data analisis, misalkan historical maintenance, historical production operation, itu menjadi data-data yang sangat valuable untuk kita melihat refleksi look back kita, apa yang bisa kita optimize dari current practice yang kita miliki. Itu cukup penting. Jadi kawan-kawan mulai sekarang, mulailah kenal data analisis. Kemudian yang keempat adalah visualization dan presentation. Tadi saya sempat singgung bahwa
terlepas kamu ada cerdas dan memiliki ide yang cemerlang, tapi di saat kamu diminta untuk memvisualisasikan atau mendeliver di stakeholder dan presentasinya tidak clear, maka message, key message yang ingin kamu sampaikan bisa jadi sesuatu yang misleading, yang ditangkap oleh stakeholder. Dan akibatnya apa? Akibatnya sebenarnya idenya, konsepnya bagus, tapi ternyata ketika presentasi dan visualisasi tidak clear, sehingga decision making yang dilakukan oleh stakeholder jadinya misleading. Jadi kawan-kawan sudah mulai belajar tentang apa itu Power BI, ya, untuk mengcombine data analysis dan juga visualization, dan belajar tentang presentation juga, ya, dari sisi hard skill-nya. Yang terakhir, yang nomor 5 ini penting, kenapa? Karena technical writing itu sangat powerful, apalagi kawan-kawan yang bikin jurnal, ya. Jadi saya pada saat tahun pertama kedua diajarin technical writing langsung oleh ekspatriat, dan di sana saya berhasil satu-satunya Horizon engineer yang bisa mempublish 6 jurnal atau 6 profesional topik yang dipresentasikan di Global Chevron berturut-turut. Jadi saya sangat berterima kasih sekali, karena dengan mengenal ini ternyata membuka jalan, membuka kesempatan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Jadi kawan-kawan, ini ada salah satu buku yang bagus yang saya baca, How to Win Friends and Influence People. So itu autornya adalah Dale Carnegie. Mostly kawan-kawan ekspatriat yang ada di lingkungan saya itu membaca buku ini, dan juga membaca buku yang berhubungan dengan emotional intelligence. Di situ ada foto, itu adalah Toastmaster Club, di mana didirikan oleh Fernando Edmoin dan dihadiri oleh VP saat itu. Dan ini adalah rekan-rekan saya yang mau istilahnya berkembang dengan belajar bagaimana mendeliver public speaking. Dan rata-rata di sini, kawan-kawan yang ada di sini sudah menjadi pimpinan di departemen masing-masing dan timnya masing-masing. Nah, tadi menyentuh PDI, ya. PDI itu ada 3. Jadi ini yang saya gunakan. Jadi semuanya saya gunakan. Ini semua saya dapat ketika saya menghadiri pelatihan yang diadakan oleh perusahaan saya dan juga vendor yang saat itu memfasilitasi leadership workshop ataupun influence leader workshop, gitu ya. Nah, ini yang disebut adalah 360 degree talent view of performance. Jadi kawan-kawan, mulai saat ini, kalau saya boleh sarankan, menyadari self ratingnya itu di mana, dan rating by others itu ada di mana. Dengan begitu, kawan-kawan bisa melihat grow kompetensi opportunity saya di mana, ya. Kemudian behavior saya di mana. Kemudian juga apakah dari sisi leadership expectation saya sudah memenuhi kriteria tersebut. Jadi di sini saya yang melakukan waktu itu adalah sebelum saya menghadiri workshop yang ada, saya melakukan ini, saya kirimkan semua surveinya kepada kurang lebih party yang ada di sini, baik dari direct supervisor, key stakeholder, other supervisor, peer, kemudian direct report, kemudian customer, mentee, mentor, dan semuanya, dan juga termasuk diri saya sendiri. Jadi dari sini kita bisa melihat strong point kita di mana, weakness point kita di mana, dan kita harus menyadari weakness kita di mana untuk bisa merubah dari weakness menjadi strong. Dan yang berhubungan dengan interpersonal skill itu sesuatu yang tidak satu malam langsung jadi. Itu membutuhkan waktu, membutuhkan praktis dan jam terbang. Jadi kawan-kawan sedini mungkin bisa melakukan ini, akan bisa memberikan apa istilahnya vision, apa saja weakness point yang ingin saya kejar, sehingga dia suatu saat akan menjadi strong point saya. Dan ini sangat, secara konsep dan mindset ini, apakah dilakukan dahulu, apa saat lulus, Mas, apakah tidak dilakukan secara ini lebih baik dilakukan setiap kita masuk ke dalam posisi ataupun organisasi baru. Dari sini kita akan jauh lebih paham di mana kita bisa mengakomodasi hal-hal yang berhubungan dengan change, berhubungan dengan bottleneck, ataupun berhubungan dengan isu tentang people di situ, ya. Nah, ini adalah tool. Jadi tool-nya
bisa diakses di link yang saya beri di bawah itu. Jadi pada dasarnya saya menggunakan ini waktu saya saat itu berpindah dari Horizon Path menuju ke Pathway. Jadi di situ saya melihat ternyata saya orangnya berada di area dominance dan influence, DI. Saya orang DI, ya. Jadi saya orangnya direct, result oriented, ya, strong will, forceful kadang-kadang. Kemudian saya kadang orangnya optimistik, terlalu optimistik, high spirit gitu ya, outgoing, dan memang benar dari tes ini ternyata menunjukkan saya memang di area DI. Apakah saya memiliki kecenderungan lain di area CS? Ya, ada, walaupun dari sisi percentage tidak terlalu mayoritas dibandingkan DI. Nah, apa yang saya lakukan setelah saya tahu saya dominant dan influence? Yang saya lakukan adalah, karena pekerjaan saya nanti saya tahu itu ada influencer role, maka yang saya lakukan adalah saya baca buku, saya cari buku, saya lakukan, do research. Tadi Ning Tina sempat menyentuh, do research. Ini benar sekali, do research all the time. Saya mencari buku-buku yang menunjukkan influence strategies yang applicable untuk organisasi saya, gitu ya. Dan ternyata berjalannya waktu, dari look back yang saya lakukan, ternyata ada 4 strategies yang sering saya gunakan. Appraising, consultation, collaboration, dan inspirational appeals. Appraising ini sesuatu yang menunjukkan, meng-appraise seseorang, jika kamu melakukan hal ini dan kita mencapai target ini, maka tidak hanya saya, tetapi board dari proyek ini akan mengucapkan terima kasih pada Anda. Itu salah satu pendekatan. Atau kolaborasi dengan menawarkan, saya punya resource seperti ini, apa yang bisa saya support lagi untuk bisa kamu mencapai tujuannya. Itu kolaborasi. Kemudian consultation lebih kepada bertanya kepada orang, saya memiliki desain seperti ini, konsep seperti ini, tolong di-review apakah menurut Anda ini doable untuk dilakukan. Nah, itu lebih ke consultation. Jadi, pada dasarnya kita melibatkan emosional dari individu untuk bisa mengiyakan permintaan kita dan juga berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Dan yang terakhir, inspirational appeal ini yang sangat powerful. Dari sini saya lebih mencondongkan terhadap emotional response, emotional touch kepada atau touching people hearts. Itu sangat powerful dari pengalaman saya. Saya punya pengalaman, ada satu pekerja atau bukan tim member saya bilang, yang sangat tersentuh hatinya ketika saya melakukan ini, dan dia secara voluntary melakukan apapun yang saya harapkan ataupun beyond dari expectation saya. Karena dia berkata, saya tersentuh dengan apa yang Mas katakan itu benar. Gitu ya. Jadi itu pengalaman yang saya gunakan untuk tetap keep learning dan dalam rangka pursue a good career. Dan memang apakah semuanya applicable, Mas? Semuanya applicable, tergantung dari organisasi mana dan bagaimana work improvement rekan-rekan semua. Dan yang selanjutnya, selain this style, saya menggunakan e-color. Jadi di tim saya minta setiap tim member saya untuk melakukan tes e-colors, sehingga saya bisa tahu bagaimana saya berinteraksi dan bagaimana saya bisa memenuhi ekspektasi dari masing-masing tim member saya, ataupun juga dari sisi leader yang lain. Kurang lebih ini di Chevron cukup common ya, jadi antar tim atau itu kadang-kadang kita sudah tahu, oh si A ini dia red over yellow, red over green. Nah, jadi kita bisa tahu ketika kita berinteraksi, ketika kita berkomunikasi, itu jauh lebih efektif. Tidak hanya berhenti di situ, relationship kita jauh lebih bagus. Ikatan bonding kita, chemical bonding kita jauh lebih kuat gitu ya. Nah, dari sini ketika saya melakukan ini awal kali, saya berada di red over yellow, doer and socializer, ya, yang ini ya, doer and socializer. Karena kenapa? Karena pada saat itu saya di coaching part, gitu ya, di posisi yang di coaching, di mentoring, gitu ya. Sehingga saya harus bersosialisasi untuk menggali informasi,
tapi tidak merupakan saya orangnya yang selalu result oriented. Kemudian berjalannya waktu ini sudah mulai berubah sampai akhirnya saya red over green, dan ini saya lakukan update setiap saya berubah atau berpindah posisi. Nah, dari sana setiap di email sign saya itu kelihatan warna ini. Jadi semua orang yang berkomunikasi dengan saya, mereka pasti sudah tahu, oh saya orangnya merah over hijau. Jadi saya orangnya kadang-kadang butuh sesuatu yang detail dan engineering banget gitu ya. Ya itulah fungsi dari PDI tool. Untuk kawan-kawan mulai sekarang bisa mulai melakukan self reflection, apakah kawan-kawan di area yang mana. Pertanyaannya juga sama, apakah untuk yang kalau misalkan terlalu mayoritas di merah hijau, saya nggak punya kuning dan biru, saya tetap punya tapi dalam prosentase yang cukup kecil gitu ya. Dan kemudian, nah inilah yang saya ingin tekankan ke kawan-kawan, rekan-rekan fresh graduate ataupun juga experience profesional yang ingin berkembang kembali, bukan sesuatu yang high tech ya, tapi ini sesuatu yang sebenarnya lebih kepada checklist yang saya gunakan untuk melihat atau menggait saya dalam merintis karir saya ke depannya. Jadi yang pertama will of change. Mohon maaf, saya bukan will of change-nya bukan hanya money ya. Mungkin dari passion, keluarga, kemudian keperluan lainnya yang sesuai dengan ekspektasi keluarga besar. Banyak hal yang bisa menjadi driver indicator. Will of change-nya apa? Indikator penggeraknya apa? Dari sana lah kita bisa mendapatkan spirit ya, motivasi apa yang ingin kita kejar. Terus kemudian mapping karir strategi. Nah, mapping ini kalau di dunia saya waktu itu, saya melihat ketika saya sudah berada di influencer role, kemana lagi posisi leader yang ingin saya tuju gitu ya, sesuai dengan pengalaman yang saya miliki. Nah, dari sana saya sudah memapping beberapa posisi dan mempersiapkan kompetensi-kompetensi apa saja align dengan requirement-nya. Kompetensi ini itu saya coba akhirnya persiapkan, dan akhirnya memang at some point mendapatkan apa yang saya cita-citakan. Nah, di setelah kita mapping career strategy, kemudian kita create mastermind dan grow career yang saya sampaikan, kita tentukan apa sih kompetensi dari interpersonal, hard skill gitu ya, dan juga network yang perlu kita masukin ya agar kita akhirnya nanti terpilih. Dan yang satu penting ketika kita meng-create mastermind itu tentukan timeline-nya. Jadi pengalaman saja saya share bahwa dulu saya ingin menjadi team leader engineering untuk transportation, oil transportation. Ternyata dari sisi timeline-nya tidak cocok dengan assignment yang baru diberikan oleh leader saya yang baru saat itu. Jadi akhirnya saya men-switch dengan melakukan observasi ataupun research posisi lain yang sekiranya saya capable untuk bisa berkompetisi gitu ya. Itu yang penting, timeline. Jadi tentukan saya ingin menjadi team leader berapa tahun, saya ingin menjadi team manager berapa tahun, saya ingin menjadi VP berapa tahun. Itu sangat powerful reminder untuk kita untuk kita tetap on track ya, tidak menjadi shifting ke arah yang lain. Kemudian coaching dan mentoring itu penting gitu ya. Coaching kita selalu membagikan apa ilmu yang kita peroleh, itu juga secara tidak sadar itu merefresh juga kepada otak kita untuk selalu ingat gitu ya, selalu aware dengan memberikan coaching, melakukan mentoring jika kita merasa bahwa kita tidak memiliki kompetensi itu dan kita mencari good mentor ya. Jadi siapa good mentornya? Mungkin beberapa perusahaan ada yang berbeda-beda. Mungkin mentoringnya perlu dikirim ke luar negeri atau bisa local mentoring dan lain sebagainya. Nah, itu dari sanalah kita bisa melengkapi kompetensi kita. Dan yang terakhir, career transition ini penting. Bukan berarti ketika kita berpindah ke posisi yang baru terus kemudian di posisi lama kita tidak memberikan handover checklist yang sufficient gitu ya, langsung main pergi aja, tidak. Jadi kembali lagi, personality penting, behavior, attitude itu penting sekali. Jadi tunjukkan bahwa Anda adalah profesional. Ketika Anda akan berpindah, berikanlah handover checklist sejelas-jelasnya dan lakukan engagement
dengan suksesor Anda untuk memastikan bahwa mereka bisa melanjutkan tanpa ada distraction. Itu akan memberikan good impression dari bos ataupun leader Anda yang lama, bahwa Anda sebenarnya orang yang profesional dan bertanggung jawab. Nah, kembali lagi, ini yang terakhir, saya ingatkan tentang cave dweller, settler, and pioneer. Jadi, berdasarkan pengalaman saya dan pengalaman rekan-rekan saya, satu perjuangan saat menjadi Horizon Engineer, ada kawan saya yang akhirnya dia berada di posisi yang cukup mentereng ya, cukup mentereng untuk jangka waktu pengalaman kerja yang sama dengan teman saya yang sampai saat ini pun masih di posisi yang sama seperti halnya 7 tahun yang lalu. Jadi kembali lagi kawan-kawan, kita bisa mencapai sampai nomor 5, ini saya analogikan dengan angka, dari angka 1, kita bisa berpindah-pindah jika kita merasa bahwa kita adalah sebagai change agent, ya, orang yang memiliki willing atau eagerness untuk bisa berubah, opportunity pasti akan terbuka luas. Saya percaya itu dan saya merasakan itu. Dibanding teman saya, ada juga, tapi itu kembali lagi ya. Saya tidak menyebutnya cave dwellers gitu ya. Karena memang dia passionnya di engineering detail. Jadi dia lebih suka melakukan research tentang hal-hal yang memang sesuai dengan background akademiknya. Jadi walaupun dia di posisi ini, tapi dia senang. Dia passionate melakukannya. Dia tidak mengejar karir. Dan kembali lagi, jadi saya disclaimer di sini, ini mungkin tidak applicable jika kawan-kawan memang passionate untuk menjadi profesional yang lebih melakukan R&D, research and development gitu ya, bukan orang sebagai employee yang ingin mencapai karir yang cemerlang, bukan seperti itu. Jadi kembali lagi saya ingatkan winning concept ini dari cara kita mengolah mindset kita. Kembali lagi, apakah kita ingin menjadi seseorang yang memiliki karir cemerlang dalam suatu organisasi atau akan mengambil role sebagai R&D ataupun di tempat kita menyebutnya ETC untuk lebih fokus terhadap apa yang mereka ingin lakukan gitu ya. Nah, itu yang mungkin saya bisa sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, mungkin nanti Cak Rendra yang akan mengakomodasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Bayu atas materi yang sangat luar biasa ini ya. Oke, kepada para peserta, dipersilahkan apabila ada yang ingin didiskusikan bersama dengan dua narasumber yang luar biasa ini, Cak Tina, Ning Tina dan Cak Bayu ini. Oke, baik. Apakah dari para hadirin ada yang ingin speak up? Tapi inspiring sekali loh Mas Bayu. Aku juga experience yang pretty much apa ya, in the same kegalauan dan juga obstacle seperti yang Mas Bayu hadapin, yang Mas Bayu tadi bilang tentang bahasa Inggris harus dealing dengan bos yang ekspatriat. Look, saya juga coming dari, saya aslinya dari gadis desa, saya dari Blitar, aslinya Blitar, lahir gede SD sampai SMA di Blitar. Saya itu pertama kali belajar bahasa Inggris ketika saya di SMP, ya, dan saya tidak pernah punya luxury untuk bisa les bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggris itu literally dari MTV waktu itu, nonton program-program di luar negeri. Makanya dari kecil saya selalu pengen yang namanya bisa belajar one day overseas. Dan saya pun ketika saya apply beasiswa-beasiswa itu hampir semuanya pasti akan ada interview lewat Skype waktu itu dan bahasa Inggris. Saya yang literally saya tabrak aja. Dan MBA memang waktu itu juga ada salah satu persyaratan untuk IELTS-nya dituju, dan saya literally saya otodidak, saya belajar sendiri. Jadi tadi ada pertanyaan kenapa MBA saya ambil MBA waktu itu, salah satunya yaitu dia untuk memaksa saya untuk push saya, karena saya tahu di program MBA ini nanti akan banyak diajarkan tentang komunikasi, tentang dan pretty much in English. Jadi saya mau nggak mau saya masuk ke dunia yang saya sebenarnya takut waktu itu. Like literally bahasa Inggris saya pas-pasan banget. Sekolah MBA yang 30% materinya adalah presentasi, saya memaksakan diri presentasi, latihan, dan ketika saya balik untuk kerja di Monroe pun, meskipun 2 tahun sekolah dengan menggunakan bahasa Inggris, my English wasn't perfect, karena
bukan bahasa Inggris yang memang bahasa yang saya bicara dari saya kecil, yang pertama saya sudah tahu ketika udah gede, otak juga mau nggak mau harus struggling untuk translate ke situ, ya kan? Dan pulang ke Monroe, bos saya semuanya ekspatriat. Konsultan-konsultan di Monroe boleh dibilang 90% adalah overseas graduate. They speak English like their own language, ya kan? Jadi mau nggak mau kita memang harus adapt di situ. Dan sekarang dunia kerja, CV harus in English, interview juga in English. Karena ya memang kenyataannya seperti itu. Global market sekarang, market kita bukan hanya di Indonesia, yang kita stakeholder kita, orang yang kita ajak komunikasi bukan hanya di Indonesia. Jadi mau nggak mau English bisa nggak bisa ya harus dipaksakan bisa. Setuju. Jadi push yourself until your limit. Harus berani Ningtin lagi. Oke, baik, dari Bapak Ibu peserta, apakah ada yang ingin disampaikan kepada para narasumber? Kalau begitu, kalau tidak ada, mungkin saya bacakan dari beberapa pertanyaan yang sudah tertulis di kolom chat. Tapi sudah beberapa sudah dijawab oleh Ningtina sendiri di chat. Oke. Mungkin dari awal ya, dari Cak Gunawan. Bagaimana cara membuktikan soft skill kita ketika meng-apply sebuah job position di sebuah interview seperti itu? Tadi saya ada sempat sedikit jawab sih. Indeed, kalau memang tentang soft skill, ya kita tulis yang ada di CV, ya kan? Tapi how to exercise benar enggaknya, ya memang itu biasanya melalui interview. Mas Bayu sendiri kan juga pasti banyak menginterview orang kan ya, Mas Bayu ya? Pasti akan di-exercise ketika dia mentioning soft skill-nya seperti apa. Pasti akan di-exercise dengan beberapa study case untuk bisa show whether apa yang dia claim itu benar apa enggak. Ya enggak, Mas Bayu? Betul sekali. Jadi apa yang tertulis di CV itu baru akan terbukti ketika kita melakukan interview, dari body language, dari how to describe ya, itu dari sana kita bisa tahu knowledge levelnya sampai sejauh mana. Jadi hati-hati kawan-kawan, kalau kawan-kawan menuliskan sesuatu di CV, kembali lagi pastikan kawan-kawan capable untuk bisa overcome semua question ketika di interview. Jadi itu yang penting. Jadi first impression di itu, walaupun mungkin dari sisi yang lain wah excellent, tapi ketika kita mengetahui bahwa ternyata ada satu small note yang menyatakan oh ternyata sebenarnya dia tidak seberapa jago lah ya bilangnya ya, atau menguasai, ternyata dia ketika kita konfirmasi dan masih belum bisa menjawab, akhirnya itu yang salah satu pengalaman yang pernah saya alami ya untuk interview. Oke, ya jadi memang harus muncul dari diri sendiri gitu ya. Ningtina dan Cak Bayu. Oke, baik. Jadi nomor dua, ini mungkin pertanyaan yang tadi kan sudah dipaparkan bahwa soft skill itu kan banyak sekali nih, Cak Ningtina dan Cak Bayu. Mereka yang paling mandatory atau yang paling dasar yang harus dikuasai itu apa sih? Tadi Mas Bayu sudah banyak banget kan ya sebenarnya discuss tentang soft skill, dan I think pertanyaannya juga muncul sebelum Mas Bayu share slide-nya dan juga sharing-nya tadi. Communication, definitely ya Mas Bayu ya, the leadership, kemauan untuk belajar, kemauan untuk mendengarkan feedback dan menerima feedback, the ability to change, to be the change agent ya Mas Bayu. Ya, satu lagi mungkin bisa saya tambahkan, Ningtina. Mungkin pengalaman saja ya. Saya rasa kawan-kawan yang ada di sini adalah excellent ya. Kawan-kawan aset nasional mungkin ya. Pilihan-pilihan dari sekian ribu. Tentu, lulusan ITS, Mas. Gitu ya. Tapi satu hal yang mungkin saya bisa sampaikan ke kawan-kawan untuk please bear in your mind how to manage your expectation. Ya. Jadi artinya apa? Artinya saya tidak menyangsikan kompetensi kawan-kawan, tapi ketika kawan-kawan menyampaikan sesuatu keinginan di dunia kerja, misalkan Pak saya ingin mendapatkan pelatihan di Amerika, misalkan Pak saya sudah bekerja keras, tetapi saya kok tidak dapat kesempatan untuk
dikirim ke Amerika misalkan. Nah, itu lakukan dengan elegan ya. Lakukan, tunjukkan dulu apa achievement-mu gitu ya, kontribusimu kepada perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan big impact sehingga kamu layak untuk job assignment di luar negeri misalkan. Nah, yang saya mungkin bisa ceritakan ada case teman seperjuangan saya yang akhirnya beliau resign karena beliau merasa dia excellent doing the job beyond the target all the time ya. Kemudian additional assignment dia lahap habis gitu ya. Tapi ketika dia mengatakan itu ke leadernya dengan kurang elegan, akibatnya si leader tidak mengirim beliau untuk job assignment di luar negeri. Jadi itu adalah contoh nyata kawan-kawan, jangan terlalu overconfident. Overconfident dalam arti yang tadi ya, bukan overconfident dalam arti kita menjual skill kita, tapi jangan terlalu overconfident bahwa sadarilah role Anda bisa digantikan oleh siapapun asalkan penggantinya itu coachable. Jadi jangan merasa bahwa wah harusnya saya mendapatkan ini itu lebih gitu ya. Tapi kalau misalkan kita secara elegan mengatakan itu jauh lebih bagus, lebih bijak lah saya bilang. Jadi kembali lagi saya tekankan manage your expectation, how to deliver your thought, your idea ataupun request gitu ya. Jadi Anda akan terkenal sebagai profesional yang bagus personality-nya itu. Oke, baik. Ya, terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya, ini ada beberapa pertanyaan yang untuk kedua, ke Cak Ning Tina dan Cak Bayu. Ini kan Ning Tina dan Cak Bayu kan sama-sama mengambil S2 MBA. Kira-kira dengan mengambil MBA ini dampaknya ke karir Cak dan Ning ini apa ya? Apakah sebegitu penting MBA ini dibanding dengan master yang lain seperti itu? Mas Bayu. Oke, baik. Ya, sebenarnya kenapa saya mengambil MBA saat itu, sebenarnya saya melihat ya tadi di 5-thing career plan saya mengatakan ketika saya memapping strategi, saya butuh pengetahuan tentang operation management. Terus juga mengenal bagaimana financial management. Di situ saya ingin melihat apa saja yang bisa saya pelajari dan akhirnya bisa saya kontribusikan kepada organisasi sehingga saya bisa meng-apply salah satu posisi. Nah, itu pentingnya ketika kita melakukan career planning ya. Jadi, saya ngambil MBA bukan untuk gaya-gayaan. Bukan karena saya ingin memiliki master degree, bukan. Tapi murni karena ketika saya memapping strategi saya melihat ada satu posisi yang membutuhkan kompetensi itu. Jadi saya mengambil MBA. Seperti itu, Cak Rendra. Mungkin Cak Ning ada sharing yang lain, mungkin pengalaman yang lain. Kalau saya sih terus terang ketika kenapa saya ngambil MBA, bukan awalnya, itu bukan MBA in particular. Saya dari kecil, seperti yang saya bilang tadi, saya selalu pengen untuk bisa sekolah di luar negeri. Ya kan? Datang dari desa, bahasa Inggris nggak bagus, saya pengen push myself. Saya waktu itu sempat apply ke beberapa program beasiswa. Ada saya sempat ada untuk letter of intent, saya juga sudah terima dari UTS waktu itu di Australia, tapi lebih untuk teknik kimia, ya kan? Saya juga sempat ada apply di Spain, tapi waktu itu juga lebih untuk ke yang manajemen teknik. Dan ketika saya bekerja di Coca-Cola, ketika saya bekerja di Mitra East, di situ yang seperti saya sampaikan tadi, itu sebenarnya literally membuka mata saya, sebenarnya passion saya ini ada di mana. I realize that I'm not like really engineering material, saya lebih jauh tertarik untuk karir saya ke depannya di bidang sales and marketing dan juga management in general. Makanya saya cari program di S2-nya yang bisa mengakomodate passion saya itu apa waktu itu. Dan saya lihat, saya ada apply beberapa MBA, saya lihat apa aja sih program-programnya waktu itu, dan kebetulan yang dapat memang yang Taiwan, dan dari sisi program-programnya juga align dengan apa yang saya cari. Jadi banyak yang tentang management in general dan juga sales and marketing. Itu sih sebenarnya waktu itu alasan saya kenapa saya ambil MBA. Whether
actually itu ngaruh ke karir saya sekarang apa enggak. Saya ngambil MBA sebelum saya masuk ke Monroe. Dan I strongly believe that actually yang lead me untuk bisa join ke Monroe sekarang. Karena apparently waktu itu Monroe memang how we hire employee, 90% of our employee itu overseas graduate. Karena apa? Karena memang klien-klien yang kita handle mostly memang overseas klien juga. So ability to speak and to talk in English, to communicate in English is really, really important. Dan juga biasanya someone who has the experience dan juga luxury untuk live far, far away from home, di luar negeri, meet with a lot of culture, they have the tendency, they have the luxury, they have the experience untuk actually think outside the box. Mereka dipaksa untuk bisa bikin decision tanpa bertanya orang tua, you know, yang karena dari sisi interaksi, ya bagaimanapun kita jauh dari orang tua, kita mau nggak mau harus bisa mengandalkan diri kita sendiri atau lingkungan kita. Dan kita dealing dengan banyak culture yang berbeda, bagaimana kita menghadapi perbedaan itu tanpa menyalahkan perbedaan itu. Karena when we are different, it doesn't mean that the other part are wrong, right? So that kind of quality yang memang waktu itu dicari sama Monroe. Jadi I strongly believe, ya waktu itu kenapa saya bisa masuk ke Monroe, salah satunya karena saya ambil MBA ini. Gitu. Dan di MBA saya waktu itu juga banyak banget belajar karena 30% dari materinya like literally tentang presentasi, tentang banyak study case. Itu. Gitu sih. Oke, okay. Ya. Yeah. Mungkin dari Bapak Ibu Cak Ning peserta di sini, apakah ada yang ingin diskusi terkait dengan hal yang disampaikan? Ini banyak banget pertanyaan ini. Menarik. Iya, absolutely. Oke, mungkin inilah beberapa yang tertarik dengan data yang disampaikan Intina juga tadi. Tadi kan di yang forecast yang diberikan oleh Monroe tadi bahwa most paid industry dalam 10 tahun itu adalah e-commerce. Jadi apakah kira-kira e-commerce sama teknologi sektor ini masih sangat menjanjikan, Ningtina? Kalau kita melihat dari pergerakan dunia saat ini, ketika everything like literally shifted to digital, jawabannya menurut saya sih iya ya. Tapi kalau untuk memprediksi sampai 10 tahun selanjutnya, look, a lot of things change recently. Siapa yang tahun lalu atau 2 tahun lalu bisa memprediksi tentang pandemi ini? Siapa yang bisa memprediksi kalau shifting to digital will be as fast as right now, right? Tapi kalau di melihat perkembangan teknologi ke depannya, indeed e-commerce dan juga digital sektor itu sangat-sangat menjanjikan. Tapi bukan dalam artian other sectors itu tidak menarik, tidak juga. Karena kalau kita lihat investment yang masuk ke Indonesia, apalagi sekarang, for the example, mobil listrik juga sudah mulai digalakkan. Jadi itu akan ngefek ke other industry. Salah satunya contohnya baterai. Baterai industry itu juga akan growing. Nikel yang menjadi bahannya di situ juga akan growing. Dan melihat pandemi sekarang, healthcare juga lagi growing sekali ya, health tech apalagi. So itu sih kalau yang kita amati keseharian dari pergerakan di dunia kerja saat ini. Itu. So anything yang related to data, digital, software engineer, definitely menjanjikan sekali ke depannya. Oke, okay, baik. Ya, mungkin apakah ada lagi yang ingin ditanyakan oleh para hadirin di sini? Yes, Jessica di sini. Oke, okay, silakan. Hey, Tin, how are you? I'm good, Jess. How are you? Good. Thank you for presenting. It was a good slide. Aku mau nanya. So, going back to the MBA, since you're doing this recruitment consulting, does it help to switch industry, or does the companies actually looking at, oh, if you have MBA, that actually adds up to the point? Honestly, tidak semua seperti itu sih, Jess. Tidak semua seperti itu. But a lot of company will still actually put that as the consideration. Gitu. A lot of company put that into consideration. I have like several requirements from my client, especially when it comes to managing people, especially when it comes to commercial role. Mereka meskipun itu tidak like, you know, like mandatory, they will prefer if they have two candidates at the same time with the almost similar capability. If one have the MBA,
somehow some way di Indonesia itu masih lumayan di consider. I understood when I have discussion with my boss as well. Actually di luaran sana dari sisi ijazah segala macam, it doesn't like really matter, but in Indonesia apparently masih tax account di situ. Got you. Thank you. Okay. Thank you. Mungkin Mas Bayu punya pandangan lain, Mas Bayu. Tentang MBA. Ya, sebenarnya ada added value. Sebenarnya ada added value ketika kita menjadi lulusan MBA adalah ya memang banyak hal yang bisa kita pelajari, membuka wawasan kita, ya. Dan tentunya praktis tadi ya, dalam bagaimana kita bisa menyampaikan ide-ide ataupun menyampaikan program, konsep, resolusi, dan lain sebagainya. Mungkin dalam bentuk bahasa Inggris, atau tapi saya sarankan sih bentuk bahasa Inggris, karena memang di kelas yang ada di MBA Chevron diharapkan bahasa Inggris semua gitu ya. Jadi mau nggak mau yang ikut ataupun menjadi mahasiswa memang harus pakai menggunakan bahasa Inggris dan discussion in English. Tapi satu hal yang mungkin saya bisa highlight ketika saya menyelesaikan MBA adalah networking gitu ya. Jadi saya memiliki network dengan kawan-kawan profesional yang ada di Jakarta yang memiliki background yang berbeda-beda gitu ya. Karena at some point saya juga tidak mengikuti kelas yang hanya ada di Chevron saat itu, tapi saya mengikuti international class yang ada di Jakarta waktu itu. Jadi saya memiliki kesempatan untuk enhance my network lah ya. Dan sampai sekarang pun beberapa dari teman-teman yang saya kenal saat itu memberikan ya setidaknya ya added value dalam hal ya bisnis ataupun sharing knowledge ataupun kesempatan pasti ada gitu ya. Tapi kembali lagi, mungkin mindset-nya bukan berarti bahwa kita memiliki network, nanti pasti kita akan dipekerjakan di perusahaannya, gitu. Pasti diterima karena kita kenal si A, si B, tidak, kawan-kawan. Jadi kembali lagi, mindset-nya adalah, kembali lagi, jika kamu berharga dan layak untuk bisa di-hiring, pasti akan ada jalan untuk di-hiring. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Cak Bayu. Oke, mungkin karena waktu sudah mepet, terakhir dari Ningtina atau Cak Bayu, apakah ada closing statement? Dari saya terima kasih sekali untuk kesempatannya. Saya tahu banyak yang belum saya cover tentang yang sebenarnya saya ingin cover untuk interview seperti apa, untuk bargain salary seperti apa, salary di market itu seperti apa. Jadi kalau memang ada pertanyaan or anything, saya dengan senang hati untuk di-reach. Kalau memang ada yang perlu bantuan apapun, saya dengan senang hati. Kalau memang Bapak dan Ibu juga perusahaannya lagi hiring, saya juga lagi senang hati untuk membantu. Saya cantumkan kontak saya di situ ya. Jadi anything at all, please feel free untuk reach saya. Oke, Cak Bayu, silakan. Apakah ya. Ada closing? Ya, terima kasih kembali lagi kepada panitia ya, ICT, dan juga kesempatannya untuk saya sharing, walaupun mungkin bukan sesuatu yang wah, tapi saya harapkan sih ada manfaat bagi buat kawan-kawan semua, dan tentunya untuk bisa mengenal saya lebih dekat bisa reach ke email saya atau mungkin nanti saya akan share nomor WA saya. Dan buat kawan-kawan yang ingin practical training, sampai saat ini saya selalu memberikan informasi ke kawan-kawan teknik kimia, jika mau practical training di tempat kita, reach saya bisa bantu untuk setidaknya menjadi point of contact ataupun mentor untuk rekan-rekan semua. Itu saja, terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Ningtina dan Cak Bayu. Oke, mungkin sedikit summary dari saya ya. Jadi mungkin penangkapan saya dari apa yang disampaikan oleh Ningtina dan Cak Bayu ini adalah yang pertama, bahwa dalam menghadapi tantangan global ke depan, yang pertama adalah kita harus bisa mempersiapkan communication skill, baik itu dari segi English-nya yang mungkin alat dari kita untuk berkomunikasi, maupun dari metodenya, bagaimana kita mendeliver ide kita, bagaimana kita mendengar dari feedback dari orang lain, kemudian interpersonal skill, bagaimana kita berhubungan, bagaimana kita membangun network dengan orang lain,
itu. Kemudian juga selain itu juga selain skill yang perlu kita apa namanya tanamkan di sini ya, selain itu adalah mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Mbak Miftah selaku host di sini. Oke, terima kasih Mbak Rendra kesempatannya. Tadi kita sudah melalui sesi materi dan sesi diskusi gitu ya, sama Bu Tina, sama Pak Bayu juga. Alhamdulillah sudah selesai. Terus gimana nih teman-teman semua di sini tadi testimoninya? Kalau dari saya sendiri sih itu sangat membantu gitu ya, sangat membantu, sangat apalagi bagi saya gitu ya mahasiswa yang menuju tingkat akhir, kayak butuh ilmu-ilmu baru tentang proses rekrutmen. Terus tadi sharingnya dari Pak Bayu, dari Bu Tina, itu juga memotivasi saya gitu untuk terus belajar gitu, sangat ingin mencontoh gitu ya. Oke, kalau gitu, kalau sudah mungkin ini bisa dilanjutkan dengan sesi foto. Mungkin teman-teman di sini nih yang bisa on cam, bisa banget on cam. Mungkin dari Calebda, Cagung, mungkin bisa on cam, kita foto bareng-bareng. Oke, boleh on cam, mungkin akan ditunggu sebentar lagi gitu. Apabila tidak berhalangan, bisa banget. Oh ya, mungkin karena keterbatasan waktu gitu ya, mungkin di sini ada beberapa nih yang sudah on cam. Saya capture saja kalau begitu. Oke. Okay. Itu kan ketiga. Satu. Oh nih, caleg dah. Oh, ya. Satu, dua, tiga. Baik. Terima kasih semuanya. Sebentar. Oke. Okay. Tidak terasa nih kita sudah ada di penghujung acara ICT Series 5 pada hari ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan juga kepada sponsor yaitu Bayu Surya Bakti Konstruksi, Petrokimia Gresik, dan PT Global Mandira Semesta yang sudah mensupport acara pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Bu Tina, kepada Pak Bayu, kepada Pak Rendra gitu telah menyempatkan waktunya. Terus juga terima kasih kepada para hadirin nih yang sudah menyempatkan waktunya juga untuk mendengarkan sesi hari ini sampai akhir gitu. Dan mungkin cukup sekian gitu ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika apabila tadi selama acara saya ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Ya mungkin semoga keadaan bisa segera membaik gitu ya, bisa segera pulih dan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Amin. Oh, amin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih banyak. Terima kasih. Matunun, Cak Bayu, Tina. Bayu, sehat Cak Bayu. Sehat-sehat, matunun, Bapak sehat juga, Pak. Sehat.